Pakar ini masih memiliki sesuatu yang memerlukan bantuannya. Siapapun pasti penasaran, tidak terkecuali Su Fang. Sesuai berbicara, hanya kakekku yang tahu apa itu. Dao Wuliang dan aku telah menanyakannya berkali-kali, tapi dia tidak mau memberi tahu kami. Su Fang mengangguk tegas. Saya setuju. Ayo kita temui Kaisar Tikus Bor Langit Senior dulu. Jika saya bisa membantu, saya akan melakukan yang terbaik. Hehe, -he. bos, kamu berterus terang sekali. Kamu juga harus pergi ke Pulau Pasir Putih. Pulau ini terletak di kedalaman empat benua besar, di antara pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Dao Wuliang dengan cepat memperkenalkan Su Fang. Ternyata Pulau Pasir Putih adalah wilayah Kaisar Tikus Bor Langit. Itu terletak di luar empat benua besar dan seharusnya merupakan sebuah pulau kecil. Karena mereka setuju, mereka segera terbang menjauh dari benua Cakrawala Merah. Sebelum pergi, Su Fang diam-diam memerintahkan Raja Iblis Tertinggi dan Luan Mo untuk menjaga gua bawah tanah dengan baik. Ukuran gua itu berbeda dari sebelumnya. Jika terjadi kecelakaan, kerugiannya tidak terbayangkan. Su Fang dengan hati-hati merasakan budidaya Dao Huliang. Kecepatan orang ini sangat mengejutkan. Dia sekarang berada di puncak alam yang jiwa. Saat dia menggunakan tubuh aslinya, dia seharusnya berada di alam bencana. Dia juga mengetahui bahwa setelah meninggalkan sekte penyegel surgawi, Dao Huliang menghabiskan beberapa bulan untuk datang ke Pulau Pasir Putih. Dia berkultivasi di wilayah Kaisar Tikus Bor Langit dan menerima banyak perhatian darinya. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa Kaisar Tikus Bor Langit dan Ibu Rubah Dao Zhen memiliki hubungan yang mendalam. Jika tidak, Kaisar Tikus Bor Langit tidak akan merawat Ibu Rubah Dao Zhen. Su Fangda pernah mendengar tentang Kaisar Tikus Bor Langit. Dia adalah Big Goblin tiada taranya yang namanya mengguncang seluruh domain Suotian. Dia adalah eksistensi yang membuat banyak faksi benar sakit kepala. Dia masih agak berhati-hati. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Kaisar Tikus Bor Langit. Untungnya, Su Suai dan Dao yang bersumpah bersaudara. Kurang lebih, Kaisar Tikus Bor Langit tidak akan menjadi musuhnya dalam perjalanan ke Pulau Pasir Putih kali ini. Setelah menganalisis secara menyeluruh, mereka meninggalkan benua Cakrawala merah dan memasuki perairan yang luas. Mereka masing-masing menaiki pedang terbang mereka dengan kekuatan mereka. Mereka bisa mencapai Pulau Pasir Putih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setengah jalan menuju pulau yang lebih besar, sesuai membawa keduanya ke Asosiasi Pedagang Sky Drill yang dibuka oleh Kaisar Tikus Bor Langit. Mereka langsung memasuki portal dan meninggalkan pulau. Tuan muda, selamat datang. Pintu teleportasi ajaib menggunakan kekuatan bola bali untuk dengan cepat melewati ruang sedingin es. Saat ini, beberapa ahli yang menjaga pintu keajaiban membungkuk kepada Marsekal Tikus. Mereka bukanlah iblis besar, melainkan manusia dengan budidaya alam kesengsaraan. Baru pada saat itulah Sufang ingat bahwa Kaisar Tikus Bor Langit telah membuka banyak kamar dagang di alam Zuotian. Pengaruhnya di alam Zuotian sangat mencengangkan, dan tidak kalah dengan kekuatan kelas 1. Susuai adalah cucu Kaisar Tikus Bor Langit, jadi kepala kamar dagang secara alami memperlakukannya sebagai tuannya. Dia secara pribadi meninggalkan kamar dagang dan mengantar Susuai kembali ke Pulau Pasir Putih. Su Fang diam-diam mengeluarkan surat wasiatnya. Dao Wuliang, orang Susuai ini sangat menarik. Dia dikejar oleh penangkap iblis Li Haoji, tapi dia tidak mencari bantuan dari kamar dagang meskipun dia adalah lawan yang sulit. Dao Wuliang diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Dia mengangkat alisnya yang aneh dan berkata, ras monster memiliki metode budidayanya sendiri. Meskipun aku memiliki ibu rubah di atasku dan kaisar tikus bor langit di atasku, kita semua mengandalkan diri kita sendiri untuk membuat jalan kita sendiri di dunia luar dan perkuat diri kita selangkah demi selangkah. Kita tidak malas dan sombong seperti manusia. Misalnya tuan-tuan muda dari keluarga bangsawan, putra-putra para tetua, yang mana di antara mereka yang tidak sombong dan menindas. Mereka mengandalkan pemurnian dari yang kuat dan nikmati sumber daya untuk menjadi kuat. Kebenaran. Mendengar ini, Su Fang sangat tersentuh. Dia menghela nafas dalam hatinya. Mungkin dia tidak menyangka kata-kata ini datang dari Dao Liang. Dia tidak bisa tidak memikirkan Zhao Wuji. Para pangeran dan cucu kekaisaran keluarga Zhao, seperti pangeran ke-8 Zhao Chengjing, semuanya mengandalkan Zhao Wuji untuk menguasai dunia dan menikmati sumber daya. Lalu dia memikirkan sekte pedang patah. King Rulong dibunuh oleh ahli keluarga King. Berapa banyak orang di sekte penyegel surgawi yang bergabung dengan tiga faksi utama? Berapa banyak murid yang mati di tangan Sufang? Tidak semua dari mereka bergantung pada pendukung untuk memantapkan diri mereka di sekte penyegel surgawi. Formasi, perlindungan, pendukung. Berapa banyak manusia yang mengandalkan budidayanya sendiri untuk memantapkan dirinya di dunia budidaya. Di antara orang-orang yang Su Fang kenal, orang seperti itu jarang terjadi. Orang yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah penangkap iblis Li Haoji. Dao Wuliang melihat Su Fang tiba-tiba terdiam. Bos, untuk apa kamu berdiri di sana? Kita akan segera sampai di Pulau Pasir Putih. Su Fang menggelengkan kepalanya. Saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Saya tidak bisa menggambarkannya tanpa disadari belenggu yang saya rasakan jauh lebih sedikit. Saya merasa sangat bebas. Hehe, he, hanya manusia yang bisa mendapatkan pencerahan seperti itu. Kami para iblis hanya mengolah hati kami dan membunuh. Bagaimana kami bisa licik seperti manusia? Setelah Dao Huliang selesai berbicara, kecepatan pesawat ulang alik tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat, penghalang itu menghilang. Mereka berada di gua alami. Salam, Tuan Muda. Sejumlah besar setan, kebanyakan berwujud manusia. Ada lebih dari 20 dari mereka, semuanya alam jiwa yang. Mereka semua datang untuk menyambut Susuai. Susuai berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saat ini, dia tampak seperti seorang master. Jaga saudara-saudara di kamar dagang. Tuan muda, sebuah patung di tengah gua tiba-tiba bergerak. Sebuah gua gelap muncul, seorang lelaki tua dengan aura iblis samar keluar. "Saya mendengar dari mata-mata di kota Dayuan bahwa seseorang mengejar Anda, Paman Pang. Memang ada hal seperti itu, namun saya sudah menyelesaikannya. Saya akan membawa teman ini menemui kakek saya." Saya akan merepotkan Paman Pang dengan yang lainnya. Su Suai sedikit mengangguk pada lelaki tua itu. Dia segera memberi isyarat kepada Dao Liang dan Su Fang untuk memasuki gua di depan. Setelah memasuki gua yang mirip jalan rahasia, Su Fang kembali tenang di bawah tatapan Big Goblin. Ia berpikir dalam hati, orang tua ini pasti adalah seorang goblin besar. Kekuatannya telah mencapai alam bencana. Dia luar biasa. Tampaknya faksi besar manapun yang ingin berurusan dengan Kaisar Tikus Bor Surgawi sedang bermimpi. Gua bawah tanah itu sangat panjang. Setelah berjalan ke gua luar angkasa besar lainnya, mereka langsung melangkah ke sebuah pintu. Namun, mereka masih melakukan perjalanan melalui gua dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah melakukan perjalanan bolak-balik lebih dari 10 kali, mereka berhenti di istana bawah tanah yang mempesona. Di pintu masuk, ada dua goblin besar di alam bencana. Mereka mengenakan baju besi dan memegang kapak besar. Tatapan mereka tajam. Kedua ahli itu membungkuk, "Tuan muda." Goblin besar di alam bencana telah direduksi menjadi penjaga. Su Fang tidak percaya, dia selalu ingin menekan para goblin besar ini dan menggunakan mereka sebagai komandan kecil. Dia memiliki banyak komandan kecil di bawahnya, namun tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Gao Tiangwei kuat, dia tidak bisa mengalahkan kedua goblin besar ini. Ini adalah pulau tengah di kedalaman Pulau Pasir Putih. Ini adalah kawasan terlarang. Hanya dengan izin kakek dan saya, seseorang dapat masuk. Setelah melewati istana bawah tanah, mereka melangkah melewati sebuah pintu. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah meninggalkan dunia bawah tanah yang sedikit menindas. Mereka berada di lembah megah yang dipenuhi kabut. Di seberang lembah ada gunung besar yang mencapai awan. Ketika mereka berada di lembah, mereka tidak dapat merasakan bahwa ini adalah pulau yang jauh dari benua. Mereka juga tidak bisa mencium aroma air. Su Fang melompati lapisan kabut. Bahkan dengan kemampuan Perfection Grand Perfection miliknya, dia tidak dapat melihat air. Dia bisa melihat betapa besarnya pulau ini. Tampaknya itu bukan pulau kecil, tapi pulau besar. Pulau Pasir Putih memiliki lusinan pulau dengan berbagai ukuran. Sepuluh ribu tahun yang lalu, kakekku naik ke tampuk kekuasaan dan membunuh banyak pakar manusia di wilayah ini. Dia menindas iblis besar dan menyatukan Pulau Pasir Putih. Sekarang, selain rakyat kita sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengambil setengah langkah ke Pulau Pasir Putih. Setelah sesuai memperkenalkan pulau itu, dia melambaikan tangannya dan kabut pun menyebar. Di depan mereka ada puncak gunung yang dingin. Hanya ada beberapa istana di puncak gunung. Faktanya, hanya puncak gunung yang memiliki bangunan di seluruh pulau. Su Fang mencoba merasakan aura Kaisar Tikus Sky Drill, tetapi dia tidak dapat merasakan aura iblis apapun. Anehnya, tidak ada aura iblis di wilayah iblis besar. Setelah mendarat, mereka melihat sebuah istana perak. Mirip dengan warna istana Su Fang, tetapi warna peraknya lebih natural. Memasuki istana ini seperti memasuki sebuah pondok kecil di pedesaan. Bukan karena istananya kurang mewah, namun di dalam istana mewah itu terdapat aura kembali ke kesederhanaan. Kakek tidak ada di sini. Aula utama kosong. Tidak ada satu orang pun. Susuai berpikir sejenak dan membawa mereka berdua ke aula samping. Setelah melewati aula samping, mereka kebetulan melihat orang berjubah putih. Dia membungkus seolah sedang mencoba menyingkirkan sesuatu. Masih belum ada aura iblis. Dia adalah kaisar tikus Skydrill. Su Fang mulai menggunakan kemampuan alamnya yang sempurna. Dia dan Dao Huliang mengikuti sesuai dan melihat orang berjubah putih itu menggunakan pisau pahat untuk mengukir planet kecoklatan sepanjang tiga kaki. Jika dilihat lebih dekat, planet-planet di planet tersebut bergabung membentuk seekor tikus raksasa yang sedang berdiri dan menatap ke langit. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kaisar Tikus Skydrill mengukir sebuah planet, Su Fang dapat merasakan aura mendominasi yang datang dari planet tersebut. Dao Wuliang tiba-tiba tersenyum nakal pada orang berjubah putih itu. "Orang tua, kita sudah sampai." "Aku tahu." Orang berjubah putih itu perlahan berdiri. Ketika dia berbalik, dia memperlihatkan penampilan yang baru berusia 27 tahun. Wajahnya sangat kurus dan ramping, seolah-olah juga diukir dengan pisau pahat. Ini adalah Kaisar Tikus Skydrill yang namanya mengguncang seluruh alam Surga Zuo. Dia masih terlalu muda, itu normal. Dia mengira itu adalah seorang lelaki tua berusia 80-an dengan aura yang mengesankan. Kaisar Tikus Skydrill tidak hanya muda, tetapi wajahnya juga seperti batu giok. Matanya bersinar dengan cahaya bintang. Meskipun dia tidak memiliki aura setan, dia jelas orang yang luar biasa. Su Fang segera maju selangkah. Junior Sufang menyapa senior. Kaisar tikus Sky Drill secara alami menoleh. Kamu benar-benar manusia junior yang dibicarakan oleh Little Huang. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu memiliki tubuh fisik yang sempurna. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada seorang kultivator seperti itu di antara manusia. Selain itu, tubuh fisikmu juga memiliki aura dunia hutan. Sepertinya kamu bukan manusia dari alam surga Zuo. Junior sedang berkultivasi di dunia hutan dan kebetulan bergabung dengan beberapa harta roh. Penglihatan senior sungguh menakjubkan. Su Fang dipenuhi dengan kekaguman. Kamu tidak perlu terlalu pendiam. Lihat aku, aku tidak terlihat seperti seseorang yang telah hidup selama sepuluh ribu tahun. Ngomong-ngomong, di mana si kecil Green Feather King itu? Suruh dia keluar dan mengambil beberapa udara segar. Ketika Kaisar Tikus Skydrill menyebut Green Feather King, dia dipenuhi dengan antisipasi. Kakek, senior Green Feather King sudah tidak ada lagi. Inilah yang terjadi. Susuai berjalan mendekat dan memberitahu Su Fang tentang apa yang terjadi pada Green Feather King di gerbang Siansa, serta bagaimana Green Feather King meninggal. Apakah begitu? Baru sekarang Kaisar Tikus Skydrill mengungkapkan auranya yang agung dan kuno. Duduk, dia menghela nafas. Meskipun Raja Peng dan aku adalah musuh, kami bukanlah musuh bebuyutan. Selain itu, kami adalah iblis dari era yang sama. Kami bertarung melawan satu sama lain berkali-kali hingga dia ditekan oleh gerbang penyegel abadi. Itu tidak mudah untuk dilakukan. Mendengar bahwa dia berhasil melarikan diri. Kupikir aku akan bisa berbicara dengannya lagi di kehidupan ini. Siapa yang mengira para tahu surgawi akan begitu tidak berperasaan? Susuai, Dao dan Sufang berdiri di samping, tetap diam. Mereka tidak bisa menebak apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Setelah sekian lama, Kaisar Tikus Skydrill berdiri. Mungkin sudah waktunya aku pergi. Susuai buru-buru bertanya, "Kakek, apakah kamu akan naik?" Awalnya aku ingin melihat Raja Peng dan kemudian meninggalkan dunia kecil, tapi keinginan itu tidak lagi terwujud. Setelah kakek bersiap untuk sementara waktu, aku akan memasuki dunia besar dan terus mengejar Dao Iblis Abadi. Naik ke dunia besar. Secara tidak sengaja, hati Su Fang sedang kacau. Jadi Big Goblin yang tak tertandingi di depannya ini telah mencapai tingkat naik ke dunia besar. Dan, sepertinya dia bisa naik ke dunia besar kapan saja. Entah itu iblis atau manusia, Immortal Dimendau sudah ada di telapak tangan Kaisar Tikus Skydrill. 422. Ini sama dengan penguasa lima racun, pembangkit tenaga listrik tiada taranya di puncak dunia kultivasi. Goblin besar di tingkat kenaikan. Dao Wuliang tiba-tiba bergegas ke sisi Kaisar Tikus Bor Langit. Patua, saya sudah memberitahu bos tentang masalah yang Anda sebutkan, dan dia bilang itu bukan masalah. Su Fang segera membungkuk. Jika aku bisa melakukan yang terbaik, aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Kaisar tikus bor langit tiba-tiba mengetuk kepala Dao Huliang, menyebabkan dia segera menahan kesombongannya. Hal ini sebenarnya untuk mendapatkan harta karun yang disebut susu embrio spiritual. Susu embrio rohani. Bagi Su Fang, meskipun ini adalah harta karun yang sangat aneh, tidak sulit membayangkan betapa pentingnya susu embrio spiritual. Bahkan Kaisar Tikus Bor Langit ingin mendapatkannya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkannya. Susu Embrio Spiritual adalah harta spiritual di kedalaman dunia air, terbentuk dari sejumlah besar stalaktit selama seratus ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Karena di kedalaman dunia air, hanya penguasa dunia air bisa mendapatkannya. Manusia tidak bisa mendapatkannya, dan sebagian besar klan iblis juga tidak bisa mendapatkannya. Kaisar Tikus Bor Langit dengan hati-hati menjelaskan di depan Sufang. Ini adalah sejenis harta karun alam yang dapat membantu klan iblis dalam budidaya mereka, memperkuat jiwa yang mereka, mengolah roh primordial, dan mutiara spiritual mereka. Ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Ini juga pertama kalinya saya mengetahui hal itu di sana adalah harta karun di dunia Zuotian. Saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya. Dao Wuliang memandang Su Fang. Kakak tertua, katanya, menurut catatan dari kaum Demon Fog, Naschen Embryo Spirit Elixir adalah harta budidaya yang sangat berharga. Jika kami bisa mendapatkannya, Rat Marsal dan aku akan mampu menerobos ke level berikutnya dalam waktu seribu tahun. Dan Bailing akan mampu melakukan hal yang sama. Oke, okay, kalau aku bisa mendapatkannya, aku pasti akan melakukannya. Di depan mereka bertiga, Su Fang dengan tegas setuju. Saya adalah orang yang akan naik, dan saya tidak memiliki keterikatan apapun dengan dunia kecil. Bisnis apa, wilayah apa, begitu saya menjadi demon immortal, mereka semua akan hilang. Tapi saya tidak bisa membiarkan pergilah cucuku. Selain itu, Ibu Rubah Zen juga sangat memujimu, jadi aku hanya bisa menyerahkan masalah ini padamu. Kaisar Tikus Bor Langit memberi isyarat agar Su Fang duduk. Tepat di utara Pulau Pasir Putih, lebih dalam ke dunia air tanpa batas, ada dunia air tanpa nama. Ada juga beberapa benua yang rusak, tapi itu bukan dunia manusia. Apakah susu embrio spiritual ada di dalam Raja Goblin Besar? Goblin Besar dan dua Goblin Besar adalah Raja Goblin Besar. Dan kedua Goblin Besar tersebut adalah Raja Naga Goblin Besar. Kekuatan Raja Naga sama dengan senior. Su Fang berkeringat dingin. Kekuatan Raja Naga sama dengan senior. Meskipun aku familiar dengan air, aku tidak bisa bergerak bebas di kedalaman dunia air. Terlebih lagi, jika aku bertarung dengan Raja Naga, kedua raja goblin besar akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Berurusan denganku, aku bisa menghadapi salah satu dari mereka atau bahkan mengalahkan mereka. Tapi jika tiga raja goblin besar bekerja sama, aku pasti bukan lawan mereka. Terlebih lagi, salah satu dari goblin besar punya dendam padaku. Aku bisa jangan masuk ke sana. Bukankah susu embrio spiritual adalah harta karun Raja Naga? Junior tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku meminta bantuanmu, pasti ada peluang suksesnya, dan itu sangat tinggi. Kamu cerdas dan tenang. Kamu bisa menganalisa poin utama dengan cepat. Tapi bertolak belakang dengan apa yang kamu pikirkan, Raja Naga tidak tahu kalau susu embrio spiritual ada di bawah dojonya. Sulit untuk dijelaskan, itu wilayahnya. Dia tidak tahu. Mungkin Anda pernah melihat magma bawah tanah atau ruang bawah tanah, tapi itu bukanlah inti bumi yang sebenarnya. Di bawah wilayah Raja Bintang Naga adalah tempat yang paling dekat dengan inti bumi. Suhu magma di sana bisa langsung melelehkan benda sihir kelas atas. Kekuatan magma tidak terbatas, bahkan ahli alam bencana akan segera terbakar oleh magma. Tempat itu hanya bisa dimasuki oleh ahli tak tertandingi yang memiliki kemampuan ilahi elemen api atau harta tertinggi elemen api. Dari sana, mereka dapat menemukan eliksir spiritual embrio yang baru lahir. Wilayah Raja Bintang Naga adalah tempat yang paling dekat dengan inti bumi. Suhu magma di sana dapat langsung melelehkan benda sihir kelas atas. Kekuatan magma tidak ada habisnya. Bahkan ahli alam bencana akan segera dibakar oleh magma. Tempat itu hanya bisa dimasuki oleh ahli tak tertandingi yang memiliki kemampuan ilahi elemen api atau harta tertinggi elemen api. Di bawah tatapan penasaran dan terkejut Sufang, Raja Tikus Bor Surgawi memberikan pengenalan rincin. Akhirnya, dikatakan, saya mendengar dari Little Yellow bahwa Anda memiliki harta karun ajaib yang tak tertandingi yang tidak takut terhadap api. Kemampuan Anda luar biasa, dan Anda bahkan dapat menekan monster dari ras iblis kami. Saya memikirkannya dan ingin menyerah, tapi saya tetap ingin mencobanya. Saya ingin melihat apakah Anda tertarik pergi ke kawasan terlarang bawah air. Ketika barang antik tua tiba-tiba berbicara, Su Fang melirik Dao Huliang. Dao Huliang mundur, pucat karena ketakutan. Dia hanya bisa mengangkat bahunya. Dari kelihatannya, rubah tua ini telah menjual semuanya kepada Kaisar Tikus Bor Langit. Dia dengan jujur akan menceritakan segalanya kepada pihak lain. Su Fang marah dan benci terhadap Dao Huliang. Tanpa ragu sedikitpun, dia menatap Kaisar Tikus Langit dan berkata dengan hormat, Senior, Dao Huliang dan aku telah pergi ke dunia lava bawah tanah. Suhunya sangat mengejutkan, dan dapat membakar setiap penggarap abadi yang tidak bisa dihancurkan sampai mati. Magma di dalam kedalaman bumi pasti sama menakutkannya seperti yang Anda katakan. Namun, Senior, saya memiliki benda ajaib yang berada di puncak tingkat kerajaan. Benda itu mengandung kekuatan tipe api, dan sangat dekat dengan benda Dao. Kamu benar-benar menarik, kawan. Tidak sama sekali, menutup Yun Mei bau-bau. Tanaman jahat menyipitkan suara selir yang sunyi. Li Xing yang terburu-buru, Lei Jing, berani berpartisipasi. Si Zeng yang putus asa, mengjilat min Lixi. tempat tidur iridium, sapi kacang tanam cuka falcon. Apakah dia sudah mati? Apa? Pada saat ini, Raja Tikus Bor surgawi sangat memuji Sufang, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Junior sebenarnya memiliki pandangannya sendiri tentang ras iblis belakangan. Seiring bertambahnya pengetahuanku, aku menyadari bahwa di dunia budidaya, baik manusia maupun iblis hidup demi kekuatan dan kelangsungan hidup. Manusia dan iblis adalah makhluk alami dan memiliki hak untuk menikmati alam. Secara alami, mereka bukan milik ras iblis, juga bukan milik ras manusia. Kedua, senior Green Feather King telah menunjukkan kepadaku rasa kebenaran. Jika Rock King tidak mengikrarkan nyawanya untuk membantuku di gerbang Siansa, aku khawatir aku masih dipenjara di sana. Junior akan menyetujui masalah ini karena saya sedang terburu-buru. Dalam waktu sekitar empat tahun, saya harus segera kembali ke Sekte Penyegel Abadi. Saya berharap untuk keluar dari perairan tanpa nama itu sesegera mungkin. Su Fang segera berdiri untuk mengutarakan pendapatnya. Cucu. Memanggil sesuai, Raja Tikus Bor Surgawi memperingatkannya, dunia air sangat berbahaya. Setelah melintasi perairan dalam, Anda akan mencapai wilayah berbatu. Kebetulan kami, Tikus Bor Surgawi, memiliki kemampuan untuk menggali. ke dalam inti bumi, cucu, dengarkan ide Su Fang dan bekerja sama untuk mendapatkan harta itu. Begitu kakek pergi ke dunia luar, dia dapat yakin bahwa kamu dapat berkultivasi di dunia bawah. Dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak pikir kamu cocok untuk Sufang. Jika dia menggunakan teknik penaklukan iblisnya, dia akan bisa menjatuhkanmu dalam beberapa saat. Kakek, jangan khawatir. Su Suai menepuk dadanya dan berjanji. Sufang, aku tidak sengaja mengetahui tentang susu roh embrio asal. Seribu tahun yang lalu, aku kebetulan melewati perairan tak berpenghuni itu. Akibatnya, seekor goblin besar dari perairan dalam dengan ceroboh melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Setelah aku menekannya, itu mengungkapkan rahasia yang mengejutkan ini. Kemudian, saya mencoba yang terbaik untuk membuktikan kebenaran rahasia tersebut. Seseorang berani melancarkan serangan diam-diam terhadap Raja Tikus Bor Surgawi. Goblin besar itu tidak memeriksa almanaknya sebelum pergi. Su Fang hampir tertawa terbahak-bahak. Empat tahun untuk mendapatkan susu roh embrio asal. Bisa dikatakan tidak cukup, tapi bisa juga dikatakan cukup. Tergantung kelancaran perjalanannya, setelah Raja Tikus Bor Surgawi selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan meraihnya. Cahaya iblis muncul, dan sebuah perahu melayang di dalamnya. Kapal yang mana sekilas sufang mengenalinya, "Perahu Surgawi, perahu Surgawi yang dapat melakukan perjalanan melalui Bima Sakti ini adalah perahu surgawi yang telah dipersiapkan sejak lama untuk pencarian susu roh embrio asal." Ini telah disesuaikan secara khusus dan menambahkan banyak bahan bawah air, sehingga perahu surgawi ini dapat terbang ke langit dan memasuki air, tetapi dapat tidak menggali ke dalam tanah. Luangkan waktu untuk menyatu dengannya, hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman ketika kita pergi ke air. Raja tikus bor surgawi menyerahkan perahu surgawi kepada Sufang, dan biarkan dia menyatu dengan itu. Bukankah ini secara tidak langsung memberikan perahu surgawi kepada Sufang? Awalnya, Sufang ragu-ragu. Nilai perahu surgawi hampir sama dengan artefak tingkat raja yang berkualitas baik, atau bahkan lebih tinggi. Perahu surgawi tidak memiliki kemampuan menyerang, hanya kemampuan bertahan, dan keuntungan terbesar dari perahu surgawi adalah ia dapat melakukan perjalanan melalui Bima Sakti. Tapi, bagaimana dengan sebagian besar artefak kelas raja? Bisakah mereka melakukan perjalanan melalui Bima Sakti sesuka hati, sekalipun bisa? Bisakah mereka dibandingkan dengan perahu surgawi? Oleh karena itu, dengan keunggulan absolut ini, nilai perahu surgawi bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan artefak dao tingkat raja. Itu hampir sama dengan raksasa jade fase. Raja tikus bor surgawi sangat serius. Jika kalian tidak menerimanya, jangan mencari harta karun itu. Aku tidak ingin melihat kecelakaan terjadi pada kalian bertiga. Senior, terima kasih atas hadiah sebesar ini. Su Fang segera mengambil perahu surgawi dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Gabungkan dengan perahu surgawi, dan kamu bisa keluar. Oh iya, ku dengar kamu membawa bangau putih bersamamu. Aku punya artefak di sini. Itu adalah mutiara yang dapat mengendalikan aliran udara, cocok untuk penggarap bersayap. Saudari Bai. Saat menyebut Bai Ling, Su Fang memanggil Bai Ling dari langit dan bumi. Siapa sangka ketika Bai Ling melihat Raja Tikus Bor Surgawi, dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru bersembunyi di belakang Su Fang, bahkan tidak berani menjulurkan kepalanya. Setelah penjelasan panjang lebar dari Su Fang, mereka akhirnya sampai di depan Raja Tikus Bor Surgawi. Raja tikus bor surgawi telah mengeluarkan mutiara di telapak tangannya. Itu adalah artefak bermutu tinggi puncak. Kultivasi burung bangau kecilmu masih sangat jauh. Aku akan membantumu membersihkan sumsummu dan membiarkanmu memiliki kekuatan jiwa yang baru lahir sesegera mungkin. Mengapa ada artefak yang dibelenggu di lehermu? Senior, apakah kamu punya cara untuk membatalkannya? Mereka tidak menyangka Raja Tikus Bor Surgawi dapat melihat kehebatan cincin roh leher Surgawi secara sekilas. Aku harus mencobanya. Apa yang terjadi? Itu karena aku ceroboh. Pada saat itu, dia menjelaskan secara rinci bagaimana cincin roh leher surgawi muncul, bagaimana dia memberikannya kepada Bailing karena niat baik, dan bagaimana dia malah merugikan Bailing. Beberapa dari mereka tidak mengeluarkan suara; Bailing sangat berpikiran terbuka. Pengalaman ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ahli, maka aku akan mencobanya. Artefak itu sendiri tidak terlalu kuat; itu hanya artefak bermutu tinggi. Satu-satunya hal yang penting adalah bagaimana caranya menakutkan kekuatan artefak ini. Dia memberi isyarat agar beberapa dari mereka minggir. Raja tikus bor surgawi memukul telapak tangan yang kuat. Cahaya iblis menyelimuti bailing di dalamnya. Zis. Pedangki seperti kilat terkondensasi di telapak tangan Raja tikus bor surgawi. Ketika ia menangkap pedangki, ia menggunakan cahaya iblis untuk menyeret cincin roh leher surgawi, dan menggunakan pertahanan untuk melindungi leher bailing. Kemudian, ia mengarahkan pedangki menuju cincin roh leher surgawi. Itu sangat hati-hati. Sufang, Dao dan Raja Tikus menatap tanpa berkedip. Mereka berhenti bernapas dan menatap pedangki, yang terus mendekati cincin roh leher surgawi. Suara mendesing. Tanpa diduga, ketika pedangki hendak mendarat di cincin roh leher surgawi, kepala Bailing tiba-tiba berdengung, menyebabkan Bailing sangat kesakitan. Tidak. Raja tikus Bor surgawi mencabut pedangki dan segera menyuntikkan aliran kekuatan Dharma ke dalam pikiran Bailing. Ia memandang Su Fang. Cincin ini sendiri tidak mengejutkan. Cincin ini bisa dibelah, tapi kekuatan pengurungannya adalah sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Begitu cincin itu rusak, roh primordial burung bangau kecil juga akan musnah. Ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Raja-Raja Wali. Setelah mengetahui hasilnya, Su Fang sangat kecewa. Bai Ling terlalu ketakutan. Su Fang membawanya ke samping untuk beristirahat. Dao Wuliang menemaninya. Adapun Raja Tikus, dia untuk sementara pergi bersama Raja Tikus Bor Surgawi. 423. Di bagian langit yang tidak diketahui. Sesosok perlahan naik ke udara, berjalan santai di udara, rambut panjangnya berayun tertiup angin arah ini adalah dunia Zuotian. Jaraknya masih agak jauh, akan sulit untuk sampai ke sana dalam waktu singkat. Sosok itu tiba-tiba mencibir. Cincin roh leher surgawi disempurnakan oleh Li Xingqiu. Ini berisi semua jenis seni rahasia tingkat abadi. Bagaimana seorang kultivator dunia fana bisa membukanya? Anda tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Jangan hancurkan cincin roh leher surgawi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukan penerus Li Xingqiu? Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan mengambil kembali cincin terakhir. Aku sudah terlalu lama dibelenggu. Sudah berapa tahun sejak aku pergi ke dunia Suotian, tapi penguasa dunia di tempat itu memang sangat kuat. Di antara penguasa dunia di dunia kecil ini, kekuatannya tak terduga. Kalau tidak, Li Xingqiu tidak akan terlalu menderita di tangannya. Aku harap penguasa dunia ini tidak ada di dunia Suotian. Kalau tidak, jika dia merasakan auraku, dia pasti akan memikirkan Li Xingqiu. Pada saat itu, aku tidak akan bisa mengalahkan penguasa dunia. Sosok itu berhenti sejenak, lalu menghilang seperti bayangan. Pulau Pasir Putih, di dalam istana penguasa pulau. Cahaya spiritual memenuhi udara, dipenuhi dengan ki iblis. Nafas Bailing perlahan kembali normal. Dia menarik Su Fang karena terkejut. Adikku, tadi rasanya sangat tidak nyaman. Sebuah kekuatan hampir meledak dari ring. Rasanya seperti ingin melemparkanku ke dalam jurang. Saya pikir Kaisar Tikus Bor Surgawi Senior dapat membantu Anda. Saya tidak menyangka cincin ini begitu kuat. Hati Su Fang sakit. Kakek. Dao Wuliang berharap dia bisa menghancurkan cincin roh leher Surgawi. Tapi di depan artefak yang tiada taranya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tidak peduli betapa sombongnya dia. Istirahatlah dengan baik. Segera, kita akan menemukan solusinya. Setelah menghibur Bailing beberapa saat, dia menjadi tenang dan terus berkultivasi. Tidak lama kemudian, Kaisar Tikus Bor Surgawi muncul. Ia ingin membersihkan sumsum -sum, -sum Bailing. Menggunakan waktu ini, Su Fang pergi ke istana lain dan mulai menyatu dengan perahu surgawi. Berdengung. Saat darah menetes ke dalam perahu surgawi, Perahu surgawi putih sepanjang satu kaki mulai berkedip dengan aura yang mengejutkan. Ini adalah harta karun yang merupakan artefak kelas raja. Yang Ying dan Blutki memasuki perahu surgawi. Pertama, sejumlah besar formasi mulai terlihat. Lapisan demi lapisan, saling bertautan, mereka membentuk penghalang pertahanan yang mengejutkan Su Fang. Ketika dia memasuki tubuh kapal surgawi, kapal surgawi tampak seperti panjangnya hanya satu kaki. Namun, jika dia menggunakan batu roh untuk mengaktifkannya dan menyuntikkan energi ke dalamnya, itu akan langsung menjadi kapal raksasa yang panjangnya seribu kaki. Sebelum jiwa yang, ruang perahu surgawi sudah tidak asing lagi. Su Fang pernah menaiki perahu surgawi bersama Li Zeqing sebelumnya, jadi dia sudah familiar dengan hal itu. Ada aula besar di kapal surgawi, serta puluhan ruangan dengan berbagai ukuran. Di tengah-tengah tabut surgawi adalah aula kontrol arai. Itu terdiri dari sebuah altar, dan mirip dengan banyak formasi dan struktur yang digunakan untuk melewati pintu mistik. Di tengah formasi, ada tungku besar. Untuk apa tungku itu digunakan? Tentu saja, itu untuk menyediakan energi bagi tabut surgawi. Energi kapal surgawi berasal dari batu spiritual. Dengan kata lain, batu spiritual harus dilemparkan ke dalam tungku dan dibakar sebelum batu tersebut dapat menghasilkan energi untuk memberi daya pada formasi yang tak terhitung jumlahnya di kapal surgawi. Setelah membiasakan diri dengan aura kapal surgawi, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, "Guru Agung USN, berapa banyak batu spiritual yang Anda perlukan untuk mengaktifkan kapal surgawi seperti itu?" Guru Agung USN menatap tungku dari ruang kuning yang mendalam. Bahkan jika kamu mengaktifkannya dengan santai, itu menggunakan batu spiritual kelas menengah sebagai fondasinya. Jika kamu melakukan perjalanan melalui dunia kecil, sebagian besar itu adalah batu spiritual kelas menengah. Jika kamu pergi ke Sungai Star, itu akan menjadi batu spiritual kelas atas atau puncak. Batu spiritual tingkat tinggi dari sini ke benua langit merah, kamu akan mendapatkan miliaran batu spiritual tingkat menengah. Dan dari benua langit merah hingga dunia hutan, kamu akan membutuhkan setidaknya puluhan miliar batu spiritual tingkat tinggi. Kapal surgawi hanyalah mesin pemakan batu spiritual. Guru benar, saya rasa di dunia kecil tidak ada seorang pun yang pernah menggunakan kapal surgawi untuk mengemudikannya. Karena begitu, Anda mengaktifkan kapal surgawi, Anda akan membutuhkan batu spiritual dalam jumlah besar. Bahkan, faksi besar pun tidak mampu membelinya. Hanya ketika Anda menggunakannya untuk melakukan perjalanan melalui Sungai Star dan mengumpulkan sejumlah besar batu spiritual atau harta ajaib, Anda dapat mengaktifkan kapal surgawi untuk jangka waktu yang lama. Saya telah melakukan perjalanan melalui banyak dunia kecil, tetapi saya jarang melihat ada orang yang mengaktifkannya. Kapal surgawi di Sungai Bintang, namun di Sungai Bintang yang jauh, saya pernah mendengar bahwa ada seorang kultivator yang sering mengaktifkan kapal surgawi. Jika itu masalahnya, maka dengan batu spiritual yang kita peroleh dari penjualan pil penguat keabadian, kita hanya bisa pergi ke dunia hutan. Sekali pil penguat keabadian akan dijual di mana-mana di masa depan. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Itu benar. Namun, cara terbaik untuk mengaktifkan kapal surgawi adalah dengan semangat. Pembuluh darah roh sulit didapat. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan beberapa batu spiritual dan melemparkannya ke dalam kuali. Kemudian, dia membentuk segel tangan untuk mengaktifkan formasi. Ketika Sufang terbang, kapal surgawi mulai berubah. Hanya dalam waktu beberapa saat, itu telah berkembang menjadi seukuran istana. Tubuh asli Sufang memasuki kapal surgawi. Interiornya sangat mewah. Selain itu, pemandangan kapal surgawi berbeda dengan pemandangan yang Ying. Sufang mendecakkan lidahnya dengan heran. Itu bisa menampung ribuan orang. Selama terdapat cukup batu spiritual, bahkan jika mereka tidak menghadapi badai antar bintang atau energi alam, manusia dapat menggunakan kapal surgawi untuk melakukan perjalanan melalui Sungai Star. Inilah kristalisasi kebijaksanaan manusia. Yang Mulia Yu terkekeh. Guru, kapal surgawi juga merupakan ruang penyimpanan spasial. Kapal ini juga dapat digunakan untuk budidaya. Kapal ini juga dapat digunakan sebagai gua abadi yang bergerak. Itu memang harta karun yang tiada taranya. Dengan kapal surgawi seperti itu, jika seseorang memiliki cukup batu spiritual, mereka pasti dapat melakukan perjalanan keliling dunia. Mereka terus menggabungkan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membutuhkan waktu belasan hari. Segera kapal surgawi bertambah besar menjadi sekitar satu kaki. Dao Wuliang, Su Suai, dan Bai Ling berkumpul di sekitar kaisar tikus bor surgawi dan tiba di istana. Su Fang menatap Bai Ling. Keduanya bertemu. Luar biasa, saudari Bai telah menjalani pembersihan sumsum. -sum. Kekuatannya telah mencapai puncak alam abadi. Luar biasa, metode yang sungguh mengejutkan. Bai Ling juga sangat senang. Dibandingkan saat dia berada di Provinsi Tianmen, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Itu baru beberapa dekade. Kaisar tikus bor surgawi sangat kuat. Tentu saja, itu juga bisa meningkatkan kekuatan Bailing. Namun, itu hanya pembersihan sumsum. -sum. Ada alasan untuk itu. Melihat Susuai, dia mengerti. Susuai adalah cucunya, tapi dia hanya berada di alam yang ying. Tidak biasa. Kaisar tikus bor surgawi dapat mengangkatnya ke alam bencana dan menjadi goblin besar yang tiada taranya. Tampaknya pemikiran kaisar tikus bor surgawi sama dengan barang antik tua itu. Dia hanya bisa menjadi pemandu dalam arah kultivasi. Dia tidak bisa secara paksa menyuntikkan kebijaksanaan dan kehalusan ke dalam tubuh sesuai melalui pembersihan dan pencerahan sumsum. -sum. Karena kamu telah menyatu dengan kapal surgawi, kamu dapat pergi sekarang. Jika kamu bertemu dengan Raja Long Chen, kamu harus menggunakan kebijaksanaan dan kelebihanmu sendiri untuk menghadapinya dan mengatasi kesulitan. Ruang stalaktit inti bumi pasti memiliki lebih banyak harta daripada hanya eliksir spiritual embrio asal. Itu akan tergantung pada kepercayaan diri dan keberanianmu sendiri. Kaisar tikus bor surgawi memandang mereka. Semua orang besar yang bisa naik ke dunia kecil telah menghadapi segala macam bahaya dalam hidup mereka untuk mencapai dao besar. Iya. Mereka membungkuk bersama. Setelah Kaisar Tikus Bor Surgawi mengirim mereka pergi, mereka berempat terbang menjauh dari puncak pulau. Saat mereka terbang, awan menghilang lapis demi lapis seperti sutra yang terkelupas dari kepompong. Pertama, Bailing, yang seputih salju, terbang dari awan dengan gembira. Su Fang, Dao Wuliang, dan Su Suai mengikuti. Mereka secara bertahap meninggalkan pulau-pulau itu. Pulau-pulau ini semuanya merupakan bagian dari pulau pasir putih. Di sebelah utara, ada perairan yang sangat luas. Sepanjang perjalanan, mereka masih bisa melihat pulau-pulau yang tersebar. Sebagian besar aura yang mereka rasakan adalah aura setan, namun ada juga aura orang lain. Meskipun ini adalah perairan dalam dunia zuotian dan merupakan tempat terpencil, masih ada beberapa orang kuat yang berkultivasi di tempat ini. Sesuai sangat akrab dengan perairan ini, selain itu, kaisar tikus bor surgawi juga seorang perenang yang dalam. Meski tidak bisa dibandingkan dengan monster air, ia masih jauh lebih kuat dari Dao Huliang. Perairan tanpa nama tidak terlalu jauh dari Pulau Pasir Putih. Ada dua monster goblin besar di tanah. Mereka telah menjadi penguasa di wilayah itu selama bertahun-tahun. Mereka sangat kuat dan memiliki banyak bawahan. Begitu kita mencapai tepian di perairan, kita harus berhati-hati. Di sana, mereka bahkan tidak mau memberi kita muka, jelas sesuai. Sekitar beberapa hari kemudian, mereka benar-benar memasuki perairan tanpa batas. Sudah lama sekali mereka tidak melihat sebuah pulau. Pada saat mereka melihat pulau seukuran kepalan tangan di kejauhan, mereka telah mencapai tepi perairan tanpa nama. Kapal Surgawi Setelah beberapa diskusi, semua orang merasa akan lebih nyaman bergerak di bawah air. Dengan pemikiran dari Su Fang, seberkas cahaya terbang keluar. Kapal Surgawi mendarat di permukaan air, dan segera meluas hingga 300 meter. Begitu masuk, dia mengaktifkan penghalang dan melemparkan batu roh dalam jumlah besar. Kapal Surgawi segera tenggelam ke dalam air. Kemudian menyusut hingga ukurannya sekitar 10 kali lipat ukuran kapal. Namun, kapal surgawi sangat aneh. Meski ukurannya mengecil, ruang di dalamnya masih belum berubah. Dao Wuliang dengan cepat menemukan Big Goblin. Big Goblin tipe air adalah kepiting hitam besar. Kepiting jenis ini sangat kuat dan memiliki tubuh yang tangguh. Namun, kecerdasannya hampir sama dengan Lich King. Kebetulan Sufang membutuhkan seorang komandan junior. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa kekuatan kepiting telah mencapai alam yang jiwa. Dia bisa menekannya dan menjadikannya komandan junior. Us mereka tidak tahu bahwa bukan hanya Su Fang yang memikirkan kepiting. Tiba-tiba, gelombang air datang dari kegelapan perairan dalam. Dua monster air berbentuk keong itu seperti gunung. Mereka mendorong gelombang air dan tiba-tiba menyerang kepiting tersebut. Komandan tikus kembali sadar. Melalui formasi susunan, dia melihat segala sesuatu di bawah. Mereka berebut makanan dan membunuh satu sama lain. Tanpa manusia dalam jumlah besar, mereka akan saling membunuh. Goblin besar ini sangat kuat, tapi mereka semua adalah eksistensi tingkat rendah. Karena itu yang terjadi, Su Fang pun menyerah untuk menekan kepiting tersebut. Lebih baik tidak melakukan gerakan apapun dan menarik lebih banyak monster di perairan tanpa nama. Warna kapal surgawi berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua. Di dunia bawah laut, hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Penggunaan magis kapal surgawi mengejutkan Su Fang dan Dao Wuliang. Hanya komandan tikus yang tetap tenang. Setengah hari kemudian, sebuah batu besar di bawah air muncul. Mereka telah memasuki perairan tanpa nama. Seharusnya ada sebuah pulau di atas batu besar ini. Namun, mereka tidak tertarik pada pulau di permukaan atau pecahan benua. Mereka terus bergerak maju. Jika manusia pembudidaya ingin bertahan hidup di dunia bawah laut, mereka membutuhkan bantuan artefak seperti jimat pemantapan air. Hanya dengan begitu mereka dapat bertahan hidup di dunia bawah laut. Kapal surgawi secara bertahap mendekati dunia bawah laut. Warnanya juga berubah menjadi biru tua. Saat mencapai kedalaman 10.000 meter, mereka bisa melihat tanaman merambat air tumbuh di sepanjang pulau. Tidak hanya panjang, tetapi juga memiliki aura iblis. Sangat disayangkan jika tanaman merambat air ini terus tumbuh akan sangat menakutkan. Namun, ada beberapa binatang iblis mirip serangga yang tidak memiliki aura iblis yang mengejutkan, tetapi mereka memakan tanaman merambat air sebagai makanan. Di antara tanaman merambat air, mereka bahkan bisa melihat keong bertubuh lunak yang sedang melahap tanaman merambat air. Semakin dalam mereka pergi, monster air semakin menakutkan. Mereka tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi kekuatan mereka melebihi alam jiwa yang dan bahkan mencapai alam bencana, misalnya. Ada beberapa ubur-ubur yang kelihatannya tidak mengejutkan. Namun, ketika mereka mengeluarkan racun, mereka bisa membunuh monster air yang sol realem yang kuat. Ada juga kerang raksasa yang tidak bergerak di dalam lumpur. Sebaliknya, mereka menggali lubang di bebatuan dan menempelkan diri ke dasar pulau. Jika tidak diperhatikan, mereka akan menjadi bagian dari bebatuan. Ketika monster air lewat, mereka akan disergap oleh mereka. Untungnya, kapal surgawi bisa berubah warna. Selain itu, ia tidak memiliki kehidupan apapun. Kalau tidak, pasti akan ada monster yang bisa menemukan kapal surgawi. Semua orang menatap perairan yang lebih dalam. Ekspresi Komandan Tikus perlahan-lahan menegang. Masih ada 10.000 meter sebelum kita mencapai wilayah Raja Bintang Naga. Raja Bintang Naga ini sangat kuat. 424. Susuai memberitahu Sufang dan Dao Liang tentang Raja Anak Naga. Raja Anak Naga ini telah tinggal di wilayah perairan ini selama puluhan ribu tahun, bahkan lebih lama dari kakek. Awalnya dia tidak tinggal di wilayah perairan tanpa nama ini, tetapi karena dia dikejar, dia datang ke wilayah perairan ini untuk bersembunyi. Saya mendengar bahwa selama kesengsaraannya, dia diserang oleh kekuatan dari luar angkasa, yang memberinya sepasang sayap raksasa. Terlebih lagi, dari kepala hingga ekor, dia memiliki deretan tulang berdarah yang dapat menghancurkan artefak sihir tingkat tinggi. Dia terlihat seperti naga dewa legendaris, dan sejak itu, dia mendominasi wilayah perairan ini dan menyebut dirinya Raja Anak Naga. Dao Wuliang mendengus, pengerjaan alam yang luar biasa tidak hanya akan mengubah manusia, tetapi juga ras iblis kita. Raja Anak Naga sudah menjadi binatang yang bermutasi, mirip dengan kera dan anjing dari Flying Immortal Island. Kamu pernah melihat kera dan anjing sebelumnya. Saat mereka mengetahui tentang karakteristik Raja Anak Naga, mereka memikirkan kera dan anjing, monster yang buas dan menakutkan itu. Kami pernah melihatnya secara langsung satu kali, lalu ia membantai para penggarap manusia. Kami telah bertemu dengannya beberapa kali secara rahasia. Sekte Bintang Ziwei, Sekte Pedang Patah, Sekte Penyegel Abadi, Sekte Awan Biru, dan kekuatan lainnya telah bergabung. Kekuatan untuk memburunya, tapi dia selalu berhasil lolos. Monster semacam itu mengandalkan rasa haus darahnya untuk memperkuat dirinya. Saya khawatir, jika dia terus melahap manusia, tidak lama lagi dia akan melampaui kebanyakan iblis. Kera dan anjing itu sangat kuat. Kakek menyuruh kita untuk membunuh mereka jika kita bisa. Itu karena kera dan anjing suka membunuh. Tidak peduli apakah itu manusia atau setan, mereka akan melahap mereka semua. Begitu mereka menjadi lebih kuat, tidak akan banyak yang bisa melakukan apapun untuk itu. Sesuai dan dahulu, yang terus membicarakan kera dan anjing secara pribadi, Su Fang sekali lagi memusatkan perhatiannya keluar perahu surgawi. Saat wilayah perairan semakin dalam, perahu surgawi itu melambat. Merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tekanan dari wilayah perairanlah yang menghalangi perahu surgawi itu untuk bergerak maju. Tekanan di perairan dalam wilayah perairan Jingluo sudah sangat mengejutkan, namun tekanan tersebut hanya dapat menghentikan para penggarap. Namun di sini, tekanan tersebut bahkan dapat mempengaruhi perahu surgawi. Satu-satunya cara adalah dengan membakar batu roh dalam jumlah besar. Su Fang memikirkan wilayah perairan Jingluo. Dibandingkan dengan wilayah perairan Jingluo, wilayah perairan Raja Anak Naga jauh lebih berbahaya dan membatasi. Jika pedang guntur Yun Xiao mendarat di wilayah perairan ini, bahkan Sui Wuying dan Huang Lingyao dengan fisik khusus mereka tidak akan mampu melakukan apapun yang mereka suka di wilayah Raja Longchen. Dia tidak berani gegabuh. Setelah beberapa saat, sepertinya mereka akan mencapai dasar air. Ekspresi Su Fang menegang saat dia melihat melalui perahu surgawi. Mengapa ada lapisan sesuatu yang tampak seperti lumut di kedalaman? Dao Wuliang dan Susuai juga menoleh. Memang mereka juga melihat lapisan zat hijau mengambang di air. Areanya juga sangat luas, dengan lapisan-lapisan yang saling terhubung. Keduanya tidak tahu bahan apa itu. Mungkin karena ini adalah dunia laut dalam, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang dunia air. Perahu surgawi terus melakukan perjalanan dan secara bertahap sampai ke lapisan lumut air. Perahu surgawi semakin melambat dan mulai bersentuhan dengan lapisan lumut air. Pada saat ini, tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Perahu surgawi merobek lapisan lumut air, belum lagi lapisan lumut air yang agak keras. Perahu surgawi hanya berhasil menembus satu lapisan setelah beberapa tarikan napas. Ada lebih banyak lapisan lumut di bawahnya. Perahu surgawi merobek beberapa lapisan lagi. Sesuatu yang salah. Mengontrol tabut surgawi, Zhang Xuan memperhatikan bahwa ada cukup banyak batu roh yang terbakar di tungku. Itu sama seperti sebelumnya, tapi tabut surgawi bergerak semakin lambat. Itu terlalu tidak normal. Saya harus melepaskan yang bayi saya untuk melihatnya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan perahu surgawi menjadi semakin lambat. Su Fang berkomunikasi dengan Su Suai dan Dao Huliang. Aku juga khawatir kamu pergi keluar sendirian. Biarkan aku melepaskan yang bayiku untuk pergi bersamamu. Su Suai mengangguk. Su Fang tentu saja bersedia. Dia segera melepaskan yang infan miliknya. Panjangnya hanya satu meter. Dengan suara mendesing, ia melewati penghalang perahu surgawi dan segera memasuki dunia laut dalam. Es dingin. Meski hanya yang bayi, ia masih bisa merasakan sesuatu. Di dunia laut dalam, hal pertama yang dirasakan adalah hawa dingin yang menusuk tulang. Itu adalah kekuatan yang bahkan bisa membekukan bayi yang. Bahkan sebelum ia terbiasa dengan hawa dingin, sesuai menghela nafas. Su Fang memandangi perahu surgawi. Lapisan lumut air yang terkoyak ternyata menempel di permukaan perahu surgawi. Pada pandangan pertama, dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Namun jika dilihat lebih dekat, lapisan lumut air yang menempel di permukaan perahu surgawi justru menggeliat. Selain itu, ia mengeluarkan cairan beracun yang aneh. Itu mulai membentuk lapisan cairan hijau beracun yang terus menerus menyelimuti perahu surgawi. Bahkan terdengar bahwa cairan beracun itu merusak kekuatan perahu surgawi. Jadi, lapisan lumut air ini sebenarnya tidak sederhana. "Sesuai berkata Ki Iblis, ada Ki Iblis di dalam lumut air ini. Sepertinya itu adalah makhluk hidup dari dunia laut dalam. Di dalamnya terdapat Ki Iblis serta cairan beracun. Jika ini terus berlanjut, perahu surgawi akan terbungkus seluruhnya dan terjebak di sini." Ada banyak hal aneh di dunia laut dalam. Zat yang tampaknya biasa ini juga memiliki ki iblis dan memiliki kesadarannya sendiri. Jika seorang kultivator manusia datang ke sini dan tidak memperhatikan, mereka hanya akan mati. Su Fang berpikir sejenak dan mendapat ide. Ada banyak lumut air di depan kita. Dengan ukuran perahu surgawi, kita tidak akan bisa mengitarinya. Kita harus menggunakan cara lain untuk maju. Jika kita tidak menggunakan perahu surgawi dan hanya mengandalkan diri kita sendiri untuk terbang melintasi dunia laut dalam, tidak akan lama lagi kita akan memasuki wilayah Raja Naga Matahari, dan kita akan ketahuan tidak apa-apa. Aku punya cara untuk mengatasi masalah ini. Bayi yang menyampaikan pikirannya, ukuran perahu surgawi terus mengecil. Setan air hitam berenang keluar dari perahu surgawi. Su-suai terkejut, itu lintah, iblis air yang kuat di dunia laut dalam. Jangan khawatir, ini adalah komandan yang telah aku tekan. Ini berhasil untukku. Setelah penjelasan sufang, Raja Lintah berenang tanpa hambatan apapun. Raja lintah membuka mulutnya. "Sufang, tubuh utama susuai, Dao Wu Liang, dan bailing semuanya ada di dalam bayi yang segera kembali dan menyedot bailing ke ruang kuning yang mendalam untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ia juga tidak bisa mengurus bailing. Saat ini, mereka tidak merasakan adanya belenggu air di tubuh Raja Lintah, namun Kidingin sepertinya telah memasuki tubuh mereka melalui Raja Lintah." "Sufang berkata, Raja Lintah, lihatlah hal-hal aneh di luar perahu surgawi itu." Raja Lintah dengan cepat berbalik dan menatap perahu surgawi. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Itu jamur ular, jamur ular!" Mereka bertiga terkejut. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jamur ular adalah kotoran, air liur, dan zat lain yang dikeluarkan dari tubuh setan ular air. Dalam ketika mereka dibudidayakan dan hidup, mereka secara bertahap menggerogoti makhluk di perairan dalam dan secara bertahap membentuk bentuk kehidupan. Jika saya tinggal di sini selama-lama sekali, saya juga akan membentuk jamur air ini. Biasanya... Jamur air hanya ada di dunia laut dalam. Hanya iblis air yang kuat yang akan meninggalkan jamur air ini. Mereka juga memiliki sejumlah kemampuan iblis ular. Tuan, jangan meremehkan jamur air ini. Mereka memiliki vitalitas yang kuat dan berspesialisasi dalam berburu setan air di dunia laut dalam. Lihatlah betapa kuatnya jamur ular ini, bahkan manusia yang berada di alam bencana akan terjebak dan dimakan hidup-hidup. Bahkan tulang mereka pun tidak akan tertinggal. Sangat kuat, dengan banyaknya jamur ular, tempat ini sudah menjadi kawasan perairan jamur ular. Sepertinya wilayahnya sangat luas, mungkin dunia laut dalam dipenuhi oleh mereka. Bisakah kamu melewati wilayah air jamur ular ini? Tidak masalah, Tuan. Saya raja lintah, lintah dilahirkan untuk hidup di wilayah perairan manapun. Apalagi segala sesuatu ada kelemahannya, racun di tubuh saya juga bisa merusak jamur ular. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, namun jumlahnya terlalu banyak. Jika saya terjebak, saya juga akan dikelilingi oleh mereka dan akhirnya mati. Baiklah, kamu harus berhati-hati jika tidak berhasil. Aku akan meminta bantuan komandan wilayah perairan lainnya. Setelah Sufang memberi perintah, tubuh raja lintah bertambah besar hingga tiga sang. Ia membuka mulutnya dan Suan Guang menghantam kapal surgawi. Kapal surgawi dan jamur ular tersedot ke dalam perutnya. Secara alami, itu memasuki tubuh Sufang. Raja lintah mengayunkan ekornya dan melewati sisa jamur ular. Itu melewati wilayah perairan di depannya. Seperti yang dikatakan, wilayah perairan kota di Puater dipenuhi dengan jamur ular yang mengapung. Benar-benar menakutkan. Wilayah air jamur ular yang dibentuk oleh jamur ular mungkin dapat menghentikan iblis air atau manusia yang membudidayakannya. Itu juga merupakan kekuatan pertahanan Raja Dewa Naga. Terlihat bahwa ini memang kawasan terlarang. Di ruang kuning yang mendalam, kapal surgawi mengambang di angkasa. Su Fang, Dao Huliang, dan Yang Sol sesuai sedang menatap kapal surgawi. Setelah memasuki ruang kuning yang mendalam, sejumlah besar jamur ular yang melingkari kapal surgawi merasakan aura berbahaya dan berhenti memuntahkan racunnya. Ketiga Yang Souls melihat lebih dekat. Permukaan kapal surgawi telah kehilangan sebagian kilaunya dan beberapa pola racun tertinggal. Yang Sol Dao Huliang sedikit gemetar. Sial, kalau kapal surgawi terjebak di sini, bertahun-tahun juga akan dihancurkan oleh jamur ular. Hehe, ayo kita bunuh. Kalau aku tidak membunuhnya untuk melampiaskan amarahku, aku akan merasa tercekik. Menghadapi banyaknya jamur ular, Dao Huliang mengasah pisaunya untuk membunuh babi dan domba. Iblis hijau, api sejati. Yang Sol milik Sufang memuntahkan api. Itu adalah Abicna Agung dari Sekte Penyegel Abadi, Api Sejati Iblis Hijau. Zsss. Nyala api mengelilingi kapal surgawi. Dapat dilihat bahwa kekuatan Sufang saat ini telah mencapai tingkat penguasaan yang mengejutkan atas Api Sejati Iblis Hijau. Itulah mengapa dia bisa membakar area yang luas dan mengelilingi kapal surgawi. Sampai jumpa. Lapisan jamur ular meledak. Meski tidak mengejutkan, sejumlah besar racun berceceran di mana-mana setelah setiap ledakan. Green True Fire membakar jamur ular. Tidak lama kemudian, kapal surgawi pulih sepenuhnya tanpa kerusakan apapun. Dalam waktu sesingkat itu, kapal surgawi tidak akan dihancurkan oleh jamur ular. Tuan, ada iblis air hidup di depan. Ia terperangkap di lapisan jamur ular. Tiba-tiba, Raja Lintah berbicara. Ketiga jiwa yang kembali ke tubuh aslinya. Raja Lintah membuka mulutnya sedikit dan melihat ke depan melalui celah tersebut. Memang benar, mereka bisa melihat bayangan hitam yang bergoyang. Bayangan hitam itu dikelilingi lapisan jamur ular yang panjangnya puluhan ribu meter. Sungguh menakutkan. Dengan jamur ular yang begitu luas, Big Goblin pun tidak akan bisa melarikan diri. Ayo kita lihat. Su Fang memerintahkan Raja Lintah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sampai di atas lapisan jamur ular. Di dalam lapisan jamur ular, memang ada setan air. Itu adalah pesawat ulang-alik raksasa. Panjangnya 10 zang penuh, tapi yang membuat mereka bertiga merasa aneh adalah iblis air itu dirantai. Sepertinya tidak sengaja jatuh ke dalam lapisan jamur ular, tapi "Raja, aku salah. Tolong ampuni aku." Setan air berjuang di tengah. Namun semakin ia berjuang, semakin ketat pula jamur ular tersebut. Raja, dengan pendengarannya yang sempurna, Su Fang mendengar sesuatu. Pikirannya berputar cepat. Dia segera berkata kepada Raja Lintah, "Selamatkan iblis air ini dan segera tahan. Jangan biarkan dia lolos." "Ya, tuan." Raja Lintah segera bertindak. Dia tidak memikirkan alasannya. Gas beracun keluar, berubah menjadi gas beracun seperti cambuk. Ketika menyentuh lapisan jamur ular, ia membunuh banyak jamur ular. Benar saja, selalu ada sesuatu yang bisa menundukkannya. Su Suai tidak mengerti, mengapa menyelamatkan iblis air. Dao Huliang menepuk pundaknya. He he, bos punya caranya sendiri. Dari apa yang kulihat, iblis air ini seharusnya adalah bawahan Raja Naga Matahari. Bos ingin menyelamatkannya, tapi kenyataannya, dia ingin menangkapnya dan mempelajari rahasia wilayah air ini darinya. Seperti yang diharapkan dari Dao Huliang. Sejak dia mengikuti Fang dari negara bagian Zhao, dia mengalami banyak bahaya. Dia sudah tahu orang seperti apa Su Fang itu. Hal-hal yang dia lakukan biasanya membuatnya mengerti maksud Su Fang. Luar biasa, metode yang bagus. Su Suai sangat memuji. Seolah-olah dia baru saja bertemu Su Fang. Wilayah air ini sangat rumit. Ini adalah area terlarang. Kita hanya bisa memahami tempat ini melalui iblis air di sini. Saya sudah memiliki ide ini sebelumnya, tapi siapa sangka kita akan bertemu dengan iblis air. 425. Setelah Sufang selesai berbicara, dia dan dua orang lainnya menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka. Gas beracun dari mulut raja lintah telah terkorosi lapis demi lapis. Ketika mencapai pusat Big Goblin, gas beracun tersebut berubah menjadi untayan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya, yang membungkus Yao Satel. Seperti jaring, raja lintah dengan licik berteriak, "Jangan takut! Aku di sini untuk menyelamatkanmu!" Terima kasih, terima kasih! Cepat selamatkan aku dari jamur ular terkutuk ini! Ketika pesawat ulang alik Yao mendengar bahwa pesawat itu ada di sini untuk menyelamatkannya, dia tidak lagi menahan gas beracun itu dan pergi bersamanya. Su Fang telah menyiapkan pagoda enam jalan Suan Huang. Melihat pesawat ulang alik Yao meninggalkan lapisan jamur ular, Raja Lintah meningkatkan gas beracunnya. Suara mendesing. Pesawat ulang alik Yao akhirnya meninggalkan lapisan jamur ular. Tapi sebelum dia bisa bahagia, Raja Lintah tiba-tiba menerkam, dan bayangan pagoda menghantam pesawat ulang alik Yao. Itu menelannya ke dalam pagoda. Di mana ini? Keluarkan aku! Keluarkan aku! Di dalam ruang Suan Huang, pesawat ulang alik Yao yang gas beracunnya belum hilang tiba-tiba menemukan dirinya berada di tempat asing tanpa air. Dia berjuang dengan panik dan berteriak. Belenggu ruang Suan Huang menyebabkan Yao Satel tidak bisa bergerak. Dia secara bertahap menjadi patuh. Suara mendesing. Tiga jiwa yang terbang. Su Fang berteriak, ini wilayahku. Jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan membunuhmu. Jika aku bisa menyelamatkanmu, aku juga bisa membunuhmu. Ketika pesawat ulang alik Yao, manusia, melihat tiga jiwa yang, dia gemetar ketakutan. Saat jiwa yang melayang, Su Fang bertanya, apakah Anda bawahan Raja Bintang Naga? Iya, benar, Kata Yao Satel dengan jujur, "Karena kamu adalah bawahannya, mengapa dia ingin membunuhmu? Beberapa waktu yang lalu, Kolam Iblis Raja Bintang Naga mengadakan perjamuan dan mengundang para ahli dari seluruh wilayah. Selama perjamuan, saya secara tidak sengaja memecahkan cangkir anggur dan menumpahkan anggur pada seorang budak manusia yang sedang bermain jaring. Jaring itu sangat marah dan memerintahkanku untuk dihukum di tempat. Aku dilemparkan ke wilayah kematian ini dan dibiarkan dimakan oleh jamur ular. Sepertinya kamu bukan apa-apa di mata rajamu." Kamu hanyalah sebuah objek. Saat dia memanfaatkanmu, dia memperlakukanmu sebagai miliknya. Saat dia tidak memanfaatkanmu, dia membuangmu seperti sampah. Hah! Pesawat ulang alik Yao mengeluarkan lidahnya yang berdarah, matanya dipenuhi kebencian. Melihat tubuhnya lagi, ada darah beracun di mana-mana. Seluruh tubuhnya bernanah, dan bau busuknya sangat menyengat. Su melanjutkan, kamu masih ingin kembali dan mengikuti guru seperti ini. Huff, aku lebih suka naik dan memberi penghormatan kepada kedua raja itu. Lalu aku akan memberitahu mereka tentang Raja Longchen. Tentu saja aku akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mata Yao Suo bersinar dengan cahaya yang ganas. Tapi jangan lupa bahwa kamu ada di tanganku sekarang. Akulah yang memutuskan apakah kamu hidup atau mati. Jika kamu patuh, aku tidak akan membunuhmu. Apa yang ingin kamu ketahui? Raja Naga, wilayah perairan apa ini? Ada dunia bawah tanah stalaktit di kedalamannya. Sederhana saja, semua orang tahu bahwa itu tepat di bawah kolam iblis putra naga. Itu juga jauh di dalam perairan ini. Itu adalah tempat ritus Dao Raja Putra Naga. Jika kamu mengambil satu langkah pun di sana, kamu akan dikejar oleh banyak orang. Prajurit Iblis. Apakah kamu tahu cara memasuki dunia bawah tanah Stalagmit? Itu tidak benar. Ku dengar ketika Raja Putra Naga datang ke sini untuk membangun kota, dia mulai membangun dojo di atas inti Stalaktit. Pintu masuknya disegel, kecuali kamu menghancurkan kolam Iblis Putra Naga. Yao Suo menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu tidak membawa kami ke kolam setan anak naga? Dao Wuliang tiba-tiba tertawa. Aku tidak memohon padamu kamu harus mengerti bahwa jika kamu tidak punya alasan, aku akan membunuhmu dan memanggangmu. Yang Nas Chen Sol dari Yao Suo berkata, kamu juga iblis. Tentu saja aku iblis, tapi aku tidak akan memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami. Jawab aku dengan benar, Dao Wuliang menjilat hidungnya. Tentu saja aku bisa membawamu ke kolam setan anak naga. Tapi aku bukan lagi anggota kolam itu. Jika aku pergi ke sana, aku akan langsung terbunuh. Tidak apa-apa, tetaplah di sini dan arahkan kami ke arah yang benar. Jiwa yang baru lahir mereka segera meninggalkan ruang Suan Huang. Tekanan pada tubuh Yao Suo berkurang, membuatnya bisa duduk dan memulihkan diri. Begitu yang Nas Souls mereka kembali, mereka bertiga mulai berdiskusi. Su Suo berkata, kita bisa pergi ke kolam setan Putra Naga. Lalu aku akan menggunakan kemampuan ilahi bawaanku untuk menggali tanah di dekat kota. Dengan begitu, kita akan bisa mencapai inti roh embrio asal. Eliksir. Ayo lakukan itu. Selama kita mencapai kolam setan anak naga, kita bisa menggali tanah. Dao Wuliang juga setuju. Baiklah, Lich King, ikuti petunjuk yang kuberikan padamu. Lanjutkan dengan hati-hati. Begitu kamu mencapai kolam iblis, kamu harus sangat berhati-hati. Su Fang memerintahkan Raja Lintah untuk meningkatkan kecepatannya. Dia menghindari lapisan demi lapisan jamur ular dan terus turun. Di dalam ruang Suan Huang, Yang Nas Chen Sol terbang, Su Fang dengan dingin menatap Yao Suo. Wilayah Raja Iblis Putra Naga dilarang bagi manusia. Kudengar wilayah itu juga dilarang bagi iblis. Bagaimana bisa ada wanita manusia di sini? Itu adalah budak wanita. Raja iblis putra naga mengirim bawahannya untuk menyeberangi perairan tanpa nama dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya di wilayah manusia. Budak wanita itu adalah harta yang tak ternilai untuk dimainkan oleh raja iblis putra naga. Mereka bahkan terbiasa melahap darah manusia untuk bercocok tanam. Apakah begitu? Bukan apa-apa. Kudengar kedua raja di atas, bahkan pergi ke dunia manusia untuk membeli bayi manusia untuk dibudidayakan. Menggunakan manusia untuk berkultivasi adalah cara terbaik bagi iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pernahkah kamu mendengar tentang eliksir roh embrio asal? Eliksir roh embrio asal. Saat Sufang menanyakan pertanyaan ini, Yao Suo mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia menjawab, sepertinya aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak yakin. Rumor mengatakan bahwa di kedalaman inti bumi, terdapat ramuan roh embrio asal. Namun belum ada yang memastikannya. Raja Iblis Putra Naga tidak mengetahuinya. Raja juga mengetahuinya, tapi kedalaman inti bumi bukanlah dunia air, tapi neraka yang mengamuk. Raja adalah iblis tipe air dan tidak bisa pergi ke sana. Adapun goblin besar di delapan dunia air, seratus mil, mereka semua adalah iblis tipe air dan tidak dapat pergi ke sana. Itu sebabnya mereka semua memperlakukannya sebagai legenda. Apakah Anda ingin mendapatkan harta karun itu? Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku datang jauh-jauh ke sini? Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk tidak pergi. Makhluk hidup apapun yang mendekati kedalaman inti bumi akan dibakar. Jika tidak, dua raja di atas dunia air dan raja iblis putra naga sudah mendapatkan harta karun itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah kami mendapatkan harta karun itu dan meninggalkan dunia air ini, kami akan membiarkanmu hidup. Untuk saat ini, kamu hanya perlu patuh bekerja untukku. Dua goblin besar di sisiku bukan lelucon. Mereka adalah eksistensi yang bahkan dapat membunuh iblis dari ras yang sama. Ceritakan padaku tentang Raja Iblis Putra Naga. Seberapa kuatnya? Yao Suo mengangkat satu jari. Satu kata, kuat. Omong kosong. Su Fang bertanya lagi, kemampuan apa yang dimilikinya? Raja iblis putra naga tidak terkalahkan di dunia air. Kecepatannya paling cepat dan dapat mengendalikan air dalam jarak 10 mil. Ia juga dapat memuntahkan racun yang mengerikan. Meskipun tidak memiliki harta magis, tulangnya berduri. Di punggungnya terdapat harta magis. Kekerasannya sama dengan harta magis tingkat raja. Saat ia melawan dua raja di atas, ia menggunakan paku tulangnya untuk melawan harta magis. Apakah tidak ada kelemahannya? Iya, ia takut pada suhu tinggi. Selain itu, kekuatan keseluruhannya kurang dari setengah kekuatan dunia air. Namun, di dunia air, ia tidak terkalahkan. Banyak goblin besar yang mencoba menyerang wilayahnya, tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan tiga serangan. Bergerak dari Raja Iblis Putra Naga, mereka semua ditelan hidup-hidup. Racun di tubuhnya dapat melelehkan batu dan bahkan harta magis tingkat tinggi. Menurutmu, seberapa kuat itu? Mata Yao Suo dipenuhi rasa kagum dan takut. Dia tahu bahwa Raja Iblis Putra Naga itu kuat, tapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Tampaknya di dunia air tanpa nama ini, bahkan Kaisar Tikus Bor Langit mungkin tidak akan mampu mengalahkan Raja Iblis Putra Naga. Susu spiritual Embrio asal, bahkan Kaisar Tikus Bor Langit tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harta karun ini. Alasan utamanya adalah Raja Iblis Putra Naga dan dua goblin besar di atas air. Yang ying kembali, sekarang mereka berada di dunia air, terdapat lebih banyak lapisan jamur ular. Kadang-kadang akan ada beberapa setan air yang berpatroli di area tersebut dengan setan air yang lebih lemah. Monster-monster ini adalah bawahan Raja Iblis Anak Naga. Benar saja, kolam iblis yang terbuat dari batu perlahan-lahan muncul di hadapan mereka. Itu juga merupakan kolam iblis yang terbuat dari batu roh dan berbagai permata. Itu kira-kira adalah sekelompok istana. Ada sekitar 30 di antaranya, terletak di dataran bawah air yang luas. Kolam Setan Anak Naga Kolam iblis dikelilingi oleh tembok tinggi. Ada sebuah kastil batu di masing-masing delapan penjuru. Setiap kastil batu mengeluarkan aura iblis yang kuat. Kadang-kadang, beberapa setan air terbang keluar. Setelah bertanya pada Yao Suo, mereka menemukan bahwa ada ratusan setan air di kolam setan anak naga. Kekuatan mereka berkisar dari alam yang ying hingga alam bencana. Di antara mereka, ada puluhan big goblin di alam bencana. Yang terkuat tentu saja adalah Raja Iblis Putra Naga. Di tengah-tengah istana ada sebuah istana yang tampak seperti ular besar. Tentu saja, itu adalah istana Raja Iblis Putra Naga. Suo berkata, jauh di bawah tanah adalah inti bumi. Kita akan mulai bergerak dari tepian dan memasuki kedalaman. Oke. Okay. Setelah melihatnya sebentar, dinasti lintah terbang ke tepi. Setelah mendarat, tubuh lintah king kembali mengecil. Tingginya sekitar 3 meter. Dia perlahan membuka mulutnya. Susuo tidak lagi dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud aslinya. Tingginya sekitar 3 meter dan ditutupi bulu platinum. Dia sangat mempesona di dunia air yang gelap. Lich King menunggu beberapa saat. Setelah Susuo membuka mulutnya, dia menemukan gigi tajam sepanjang tiga kaki. Tangan dan kakinya juga memiliki cakar yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat tubuh asli tikus bor langit. Kelihatannya tidak menakutkan, tapi gigi dan cakar susuo lebih keras daripada artefak bermutu tinggi. Ini adalah kemampuan bawaan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Susuo tiba-tiba berputar. Itu terlalu cepat. Bebatuan di dekat dasar air langsung menyala. Sebagian besar bebatuan berubah menjadi debu. Anda, Anda. Mereka berada beberapa mil jauhnya dari kolam setan anak naga. Setan air tidak punya waktu untuk bereaksi. Susuo telah menggali lubang sedalam beberapa meter. Lich King segera masuk ke dalam lubang. Lich King berseru, Tuan, inti bumi ini tidak seperti bebatuan di tanah. Ini seratus kali lebih keras. Tak terbayangkan, ini hampir sama dengan artefak bermutu tinggi. Su Fang segera merasakannya, memang benar demikian. Tampaknya inti bumi benar-benar berbeda dengan permukaan bumi. Dao Wuliang juga berkata, Bos, jika Susuo ada di tanah, dia tidak perlu berusaha keras untuk menggali tanah. Dia cukup menggali tanah dan melewati gunung besar dalam sekejap. Tapi di inti bumi, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Su Fang tersenyum, tentu saja, ini sangat menawan. Jika tidak begitu misterius, bukankah alam Zotian akan menjadi kaisar tikus bor langit? Tempat ini pasti sudah menjadi wilayah kekuasaannya sejak lama. Bos, kamu tidak perlu waspada terhadap kaisar tikus bor langit. Faktanya, dia memiliki hubungan yang baik dengan ibu Daoku. Segera, mereka berdua akan bergabung dan naik ke dunia yang lebih besar. Ibu rubah Dao Zen juga akan naik. Iya faktanya, mereka baru saja melewati masa kesengsaraan besar belum lama ini. Jika bukan karena kita mengecewakan para junior, mereka pasti sudah meninggalkan dunia yang lebih rendah. Kali ini, mereka mencuri ramuan roh embrio asal untuk meninggalkan sumber daya budidaya. Untuk kita, jika waktunya tiba, aku juga akan kembali ke perbatasan selatan. Aku akan menunggu bos, lalu kita akan kembali bersama. Baiklah, aku juga ingin kembali dan melihat apakah aku bisa membawa keluargaku ke benua cakrawala merah. Naik seberapa jauh? Perbatasan selatan disebutkan lagi. Dia tiba-tiba rindu rumah. Dia merindukan ayahnya dan anggota klannya. Jika dia punya waktu, dia pasti akan kembali ke Sao. 426. Kemampuan skydrill mouse sungguh luar biasa. Saat ini, dia telah membuat lubang sedalam lebih dari 100 meter di lapisan batuan inti bumi. Kecepatannya menjadi semakin lambat. Su Fang memusatkan pandangannya dan segera mengirimkan pesan ke Su Suai. Su Suai, sebaliknya, cukup bersemangat. Batu-batuan di bawah menjadi semakin padat. Mungkin perlu beberapa hari sebelum kita mencapai dunia inti. Sayangnya Sufang dan Daohul yang tidak dapat membantunya. Kemampuan Sufang luar biasa dan dia juga memahami kekuatan elemen tanah. Namun, ketika dihadapkan pada penggalian di dalam tanah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu. Sambil menunggu, dia masih menyerap kekuatan tubuh sejati terate hitam. Masih ada sedikit yang tersisa dan sekarang energinya mendekati puncak alam kematian tahap 9. Selama dia menyerang untuk jangka waktu tertentu, dia bisa masuk ke lapisan ke-10 yang tidak bisa dihancurkan. Tampaknya hanya sebagian dari tubuh sejati terate hitam yang tersisa. Jika dia benar-benar ingin menyatu sepenuhnya dengannya, dia harus menunggu sampai dia melangkah ke lapisan ke-10 yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh sejati terate hitam adalah benda yang bagus. Bahkan setelah menyatu dengannya begitu lama, aku masih belum bisa menyerapnya sepenuhnya. Ini adalah penyumbang terbesar bagi kemajuanku ke alam yang baik. Begitu saja, kekuatannya tumbuh secara diam-diam dan tidak terlihat. Su Fang melangkah ke puncak alam abadi selangkah demi selangkah, dan akhirnya melangkah ke alam yang baik. Dengan bantuan manusia agung USN, penguasaannya atas tujuh kemampuan ilahi agung dari sekolah penyegel abadi hampir mencapai tingkat normal. Kecuali kitab suci penyegelan abadi dan langkah ilahi penguasa, semua kemampuan ilahi lainnya dapat dilepaskan oleh Su Fang. Dia juga diam-diam mengolah ki asli lima racun. Dia menyembunyikan ki asli lima racun, ki iblis-iblis sejati, dan ki iblis di asal inti emasnya. Inti asal emasnya masih menyatu dengan dantiannya. Sekarang, Su Fang telah menjadi sebuah eksistensi yang tidak dapat disandingkan oleh sebagian besar kultivator. Baik itu Pangeran Sue, Seng Changsheng, atau Huang Lingyao, selain kultivasi, tidak banyak yang bisa menandingi Su Fang. Tiga hari kemudian, kecepatannya semakin lambat. Su Fang menghubungi Su Suai lagi. Dao Wuliang ingin melakukannya sendiri, tapi sayangnya, dia tidak memiliki bor berlian. Rat Marshal memang adalah tikus pengebor langit. Meski kelelahan, dia tetap bekerja keras. Dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk melahap sejumlah besar benda roh. Sebagai cucu kaisar tikus bor langit, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Keduanya tidak bisa membantu, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Setelah dua hari berikutnya, lubang sedalam 500 meter digali. Lambat laun, lapisan batuan tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda melonggarnya. Su Fang mengerti dari Yao Suo dan menjadi bersemangat. Melonggarnya lapisan batuan tersebut disebabkan oleh kolam setan anak naga yang dibangun oleh Raja Anak Naga. Ini berarti mereka sudah dekat dengan dasar kolam setan anak naga. Kecepatannya juga meningkat beberapa kali lipat, dan ki dingin mulai berkurang. Sebaliknya, ada semacam api tak kasat mata yang merembes keluar dari lapisan batu. Gemuruh. Dengan digoyang, suhu langsung berubah. Raja lintah tidak tahan dengan panasnya. Saya sudah menggunakan beberapa batu besar untuk menutup gua guna mencegah air sungai mengalir masuk. Setelah Sufang dan Dao Huliang meninggalkan tubuh Raja Lintah, Raja Lintah tersedot ke ruang kuning tua. Su Suai turun dari atas. Ia dikelilingi oleh gua alam yang sepertinya pernah menjadi sungai geosentris. Di sekitar gua, dia melihat banyak sekali stalaktit. Karena stalaktit yang beraneka warna, gua itu memancarkan cahaya, dan gelombang udara panas menembus bebatuan di bawah kaki mereka. Dao Wuliang mengusap hidungnya. Gua-gua itu semuanya terhubung. Aku penasaran di mana elixir roh embrio asal berada. Sesuai berkata, kakek berkata bahwa ramuan roh embrio asal harus mengumpulkan cahaya spiritual yang menyilaukan di dekat inti bumi. Hanya esensi dari inti bumi yang dapat membentuk ramuan roh embrio asal. Jika tidak, ramuan roh embrio asal ini tidak akan bisa terbentuk. Menjadi harta langka yang dapat ditemukan di mana-mana. Kalau begitu, ayo kita langsung ke inti bumi dan mencari di sekitar. Siapa tahu kita bisa menemukan harta karun lainnya. Mereka bertiga melihat ke gua di depan mereka dan terbang. Setelah memasuki gua, ruangnya menjadi beberapa kali lebih besar dan terus meluas lebih dalam. Ada stalaktit berbentuk aneh di mana-mana. Setelah memasuki gua lain, ruangannya menjadi lebih besar dan lebih dalam. Selain itu, mereka juga bisa melihat beberapa bekas lava yang pernah merembes ke tempat ini. Selain jejak tersebut, tidak ada jejak manusia. Ini benar-benar tempat dengan sedikit orang, seperti ruang misterius Pulau Setan Bintang 7. Namun, saat mereka mengikuti jejak lava untuk mencari elixir roh embrio asal dan harta karun lainnya, mereka memasuki sebuah gua besar. Mereka bahkan bisa melihat ki yang terbakar dari segala arah. Mereka bertiga kaget hingga lupa mencari. Di tengah ruang ini, sebenarnya ada sebuah altar. Altarnya terbuat dari batu roh, dan terdapat beberapa stalaktit unik di sekitarnya. Karena spirit ki yang istimewa dan berlimpah, mereka bertiga menemukan keberadaan altar pada saat yang bersamaan. Setelah sempat kebingungan, mereka bertiga masih percaya bahwa itu adalah altar. Mereka dengan hati-hati mendekati altar, bertanya pada diri sendiri mengapa ada altar di sini. Selain itu, ia seharusnya bukan seorang penggarap iblis, melainkan seorang manusia, hanya manusia yang akan menggunakan metode seperti itu untuk bercocok tanam. Jika itu adalah ahli iblis, mereka tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk membuat altar. Dao Wuliang melambat dan terbang ke depan. Itu memang sebuah altar. Seseorang pernah berkultivasi di sini sebelumnya. Sesuai mendarat di altar bersamanya, elixir roh embrio asal membutuhkan setidaknya ratusan ribu tahun untuk terbentuk. Ratusan ribu tahun? Saya tidak berani mempercayainya. Mungkinkah seorang ahli datang ke sini ratusan ribu tahun yang lalu? Terutama altar ini, sebenarnya membentuk altar alami dengan urat roh. Bahkan stalaktit di sekitarnya telah berubah menjadi urat roh. Ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Bos, bisakah kamu mengetahui faksi mana di dunia Zotian dari jejak yang tertinggal di altar? Biarku lihat. Su Fang juga mendarat di altar. Dia segera merasakan energi spiritual yang tak terbayangkan. Dia tidak percaya bahwa energi altar ini alami dan murni. Dia merasa bahkan altar yang diciptakan oleh anak bintang tujuh di pulau bintang tujuh tidak bisa dibandingkan dengan altar ini. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang menggelengkan kepalanya. Jejaknya telah menyatu sempurna dengan altar. Aku tidak tahu. Altar ini telah mencapai tingkat batu roh kelas atas. Itu juga telah menjadi pembuluh darah roh yang sangat besar. Areanya benar-benar mengejutkan. Bahkan jika kita menginginkannya, untuk menambang urat roh altar ini, itu tidak akan mudah. Dengan susuai di sini, penambangan hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Dao Wuliang memandang dengan rakus ke arah urat nadi altar. Karena dia telah menemukan harta karun seperti itu, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Susuai memandang Su Fang. Nilai urat nadi altar ini tidak berarti apa apa bagi kami para iblis. Jika kamu memerlukannya, aku bisa menambangnya. Kamu bisa mencari lebih banyak ramuan roh embrio asal. Tidak, urat roh altar ini tertinggal dari zaman kuno. Biarkan terus berubah di sini, terlebih lagi luasnya sangat mengejutkan. Cukup untuk membangun beberapa sekte besar. Jika kita menambangnya, mungkin akan mengubah distribusi energi altar ini. Dunia raja Longchen itu mungkin menemukan sesuatu. Bos, itu mengingatkan saya, kita tidak bisa mengambil risiko itu. Ayo pergi! Mereka bertiga dengan tegas menyerah pada urat nadi altar dan terbang lebih jauh ke dunia bawah tanah. Setelah meninggalkan ruang besar di belakang mereka, mereka masih bisa merasakan energi spiritual dari pembuluh darah roh altar. Seharusnya itu menyatu erat dengan dunia bawah tanah ini. Jika mereka menambangnya, distribusi energi di tempat ini akan berubah. Lahar setelah melewati beberapa gua, gua tersebut mungkin berada beberapa ratus meter di dalam inti bumi. Di samping salah satu gua, ada celah yang memancarkan aura berapi-api. Melihat melalui celah tersebut, ada magma yang bisa langsung membakar tiga orang hingga tewas. Kedalamannya mungkin beberapa ratus meter. Mereka menarik napas dingin dan melanjutkan pencarian. Saat mereka bertiga terbang keluar dari celah tersebut, mata berapi-api tiba-tiba muncul di kedalaman lahar. Mereka dengan cepat terjun kembali ke lahar. Batu roh. Begitu banyak batu roh. Kedalaman gua sepertinya terguncang dan runtuh. Di atas mereka ada inti bumi, dan ada sejumlah besar batu abadi. Mereka bertiga menjerit kaget. Tidak mempedulikan hal lain, mereka masing-masing mengeluarkan kantong kosongnya dan membentuk formasi segitiga. Mereka menyedot batu roh ke dalam kantong kosong mereka. Mayoritas dari mereka adalah batu roh kelas atas. Batu roh di kedalaman inti bumi pastilah yang paling murni. Selain itu, ukurannya tidak seragam; ada yang sebesar mayat, ada pula yang setipis mutiara. Mereka bertiga mulai menyerap batu roh. Setelah menyerap semua batu roh, mereka terbang untuk melihatnya. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dari celah hingga puncak gunung, terdapat lapisan batu roh. Lapisan batu roh. Selain itu, ada beberapa pembuluh darah roh di atasnya. Ukurannya belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Ketiganya tidak bergerak. Su memandang mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa mengambil batu roh dari atas. Kalau kita mengambilnya dari bawah pasti akan terjadi keruntuhan kedua. Kita akan dikuburkan di sini. Apalagi batunya keras, dan batu rohnya banyak sekali. Saya takut kita akan tertimpa mati. Itu juga akan mengubah gravitasi lingkungan sekitar. Mungkin lahar akan naik, dan kita akan benar-benar mati di sini. Su tidak yakin bahwa dia bisa melarikan diri melalui bumi. Berderak, berderak. Su Fang, yang perhatiannya terserap oleh batu roh milikku, tiba-tiba mendengar beberapa gerakan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat banyak api ki yang bergerak. Dia segera menarik perhatian Su dan Dao Huliang. Mereka juga merasa itu sangat aneh. Lambat laun, mereka mendengar suara deras. Semakin banyak ki api yang bergerak muncul, Su Fang sekali lagi menggunakan kemampuan kesempurnaannya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Itu adalah kekuatan hidup yang dibentuk oleh perpaduan aura iblis dan kiroh. Suhunya sangat mengejutkan. Mungkin ada makhluk tipe api yang merangkak naik dari celah untuk menyerang kita. Dari wilayah perairan tanpa nama hingga kedalaman inti bumi, perjalanan mereka berjalan mulus. Mereka tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Terima kasih. Garis-garis api tiba-tiba muncul. Mereka adalah makhluk hidup yang merangkak dan terbakar. Mereka tampak seperti berudu dan tingginya sekitar lima kaki. Tubuh mereka besar, dan ada ekor di belakang mereka. Mereka bahkan memiliki kaki di tangan kanan mereka dan lidah berdarah yang terlihat seperti ular. Sebagian besar aura mereka adalah rohki, tetapi ada juga sebagian aura setan. Susuai memandang mereka berdua dengan gembira. Ini adalah makhluk roh, makhluk roh tipe api. Mereka menyerap ki roh dari inti bumi dan perlahan-lahan menghilangkan aura iblis mereka. Awalnya mereka adalah binatang iblis, tetapi setelah dibaptis oleh inti bumi, mereka berangsur-angsur berubah menjadi makhluk roh menurut legenda, iblis secara alami berubah menjadi makhluk roh. Dao Wuliang tidak mengerti. Dia menghela nafas dan berkata, untuk berubah menjadi makhluk roh, kami para iblis harus melalui bertahun-tahun berkultivasi untuk menjadi makhluk roh. Kita harus melalui kesengsaraan besar sebelum bisa berubah menjadi makhluk roh. Terlebih lagi, mustahil untuk berhasil. Itu sebabnya tidak ada ras iblis yang memilih untuk menjadi binatang roh. Setan api ini benar-benar hebat. Dao Wuliang, jika Anda dan saya langsung melahap iblis api ini, roh intisari kita akan meningkat banyak. Ini akan sangat membantu untuk kultivasi kita. Ini adalah intisari rohki. Mereka datang berbondong-bondong. Su Fang segera mengingatkan mereka berdua. Suara mendesing. Lusinan iblis api melompat ke udara, seolah-olah mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya. Meskipun terbuat dari rohki, mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Dao Wuliang berteriak, dan aura iblis kuning keluar dari tangannya. Itu berubah menjadi jaring. Tangkap iblis api ini hidup-hidup. Kami akan mengambil mereka kembali dan mengolahnya secara perlahan. Su Sui memancarkan cahaya iblis kemasan. Kemanapun cahaya itu pergi, itu seperti harta ajaib yang mengusir iblis api. Setan api tampaknya tidak terlalu kuat. Mereka mungkin sekuat unding. Mereka bertiga semakin berani, dan aura iblis serta ki sejati mereka menutupi langit saat mereka menerkam iblis api. Memekik. Para iblis api tidak menyangka mereka bertiga sekuat itu, dan mereka memekik ketakutan. Setelah serangkaian ledakan truki, kekuatan penjara memenjarakan selusin monster api. Sesuai dugaan, mereka tidak kuat. Su Fang menyedot mereka ke dalam ruang kuning yang mendalam. Setan api ini pada dasarnya buas, dan mereka tidak memiliki kebaikan apapun di dalamnya. Mereka diberikan kepada komandan junior untuk diolah. 427. Kaca. Flame Demons dipaksa mundur oleh mereka bertiga. Mungkin karena dia senang, Dao yang menangkap iblis api dan mengeluarkan angin kuning, menyedotnya ke dalam mulutnya. Suara dia menggigit Flame Demon datang dari dalam tubuhnya. Darah merah keluar dari sudut mulutnya. Dao Wuliang sepertinya merasa senang memakan Flame Demon hidup-hidup. Dia mengulurkan tangan dan menyedot Flame Demon yang bersembunyi di bawah stalagmit ke dalam perutnya. Susui berada di sisi lain, menangkap Flame Demon satu persatu. Berbeda dengan Dao Wuliang, dia tidak melahapnya secara langsung. Sebaliknya, dia menyedot mereka ke dalam tubuhnya dan memenjarakan mereka. Adapun iblis api yang ditangkap Su Fang, dia menyedot semuanya ke ruang Suan Huang untuk dikembangkan oleh Komandan Junior dan Bai Ling. Siapa yang menginginkan makhluk roh alami seperti itu? Aduh, aduh, aduh. Para iblis api terpaksa meringkuk bersama. Suara gemuruh terdengar dari celah dalam di bawah. Seolah-olah ada monster besar yang merangkak keluar dari tanah. Ketiganya langsung berpencar, mundur puluhan meter. Pada saat ini, cakar api yang tampak seperti akar pohon muncul dari flame demons. Jumlahnya ratusan, dan panjangnya tiga meter. Kemudian iblis api besar berbentuk laba-laba memaksa keluar. Gua di atas kepalanya memiliki ratusan tentakel di tanah, memancarkan ki iblis yang menyengat. Ekspresi susuai berubah. Iblis api yang berkaki seratus. Kekuatannya mungkin sudah berada di alam kesengsaraan. Flame Demon memuntahkan ki berapi api yang seperti uap. Kamu berani membunuh keturunan raja ini di kedalaman inti bumi. Jadi bagaimana jika kami membunuh mereka? Apakah kamu ingin membunuh kami? Dao Wuliang balas mengejek. Dia masih tidak takut seperti biasanya. Kamu datang ke wilayah raja ini dan berani membunuh keturunanku. Raja ini akan membunuhmu. Jadi kamu adalah manusia, iblis rubah, dan tikus kecil. Haha. Aku paling benci tikus dan tikus. Susuai sangat marah. Tikus tetaplah tikus. Apakah kamu pikir kamu menjadi manusia hanya karena kamu memakai kulit manusia? Apa buruknya menjadi iblis? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa iblis kecil sepertimu ingin menjadi manusia. Su Fang menyampaikan pesan kepada mereka berdua, mungkin iblis api ini mengetahui lokasi pasti dari ramuan roh embrio asal. Jika kita bekerja sama untuk menekan dan menangkapnya, kita akan memiliki pemandu di dunia bawah tanah ini. Hehe, he, aku akan menguji kekuatannya. Suara mendesing. Hembusan angin kuning. Dao Wuliang bahkan tidak repot-repot membicarakan masalah ini dengan dua orang lainnya. Tubuhnya berubah menjadi angin iblis kuning, memancarkan racun iblis saat dia menembak ke arah monster api berkaki seratus. Angin iblis kuning menyatu dengan racun iblis dan berubah menjadi ki iblis menakjubkan yang menyapu sebagian besar ki spiritual di area tersebut. Jelas sekali betapa kuatnya racun iblis Dao Wuliang. Aku akan membakarmu sampai mati, rubah kecil. Ratusan tentakel dan cakar monster api berkaki seratus itu tiba-tiba menyemburkan aliran lahar. Siapa? Siapa? Jumlah magma sangat mencengangkan, itu seperti air terjun yang menghalangi angin setan kuning. Terlebih lagi, suhu magma sangat mengerikan. Ketika bersentuhan dengan angin iblis kuning, ia langsung membakar lubang di magma. Magma yang membara meresap ke mana-mana. Tidak peduli apakah itu racun iblis atau angin iblis, mereka bukanlah tandingan magma. Dao Wuliang tidak punya pilihan selain menampakkan dirinya dalam angin kuning. Dia kemudian dikelilingi oleh sejumlah besar lava. Setelah beberapa saat, dia kembali ke wujud aslinya, monster rubah merah-merah setinggi 100 kaki. Rubah merah alis kuning monster api berkaki seratus itu mencibir dengan puas. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Ku dengar hanya ada sedikit rubah sepertimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke wilayah raja ini untuk mati. Sampai jumpa! Cakar merah, Dauhul yang tiba-tiba terinjak. Tubuhnya dengan gesit menerobos magma di sekitarnya dan menerkam monster berkaki seratus itu seperti sambaran petir. Peng, magma biasa tidak bisa lagi menjebak Dauhul monster api berkaki seratus mencegat Dauhul yang di udara dengan satu cakar. Seperti yang diharapkan dari iblis raksasa, satu cakar sudah cukup untuk memblokir serangan tubuh asli Dao Huliang. Kita harus tahu bahwa tubuh asli Dao Huliang mungkin berada di alam bencana tingkat pertama. Cakarnya bisa dengan mudah menghancurkan harta sihir kelas menengah. Suara mendesing. Bayangan iblis lainnya menyerang monster api berkaki seratus itu. Itu adalah tubuh asli Susuai, tikus bor langit. Cakarnya bahkan lebih keras lagi. Meskipun mereka dihadang oleh cakar monster api berkaki seratus, dia hampir ditekan oleh Susuai. Hus. Perut monster api berkaki seratus itu mulai menggeliat, seolah sedang berputar. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar magma. Kali ini benar-benar seperti air terjun, mengalir menuju Dao Liang dan Susuai. Dentang-dentang-dentang. Daluo Heaven Sword yang padat seperti jaring pedang. Monster api berkaki seratus yang memuntahkan magma tidak dapat beradaptasi untuk beberapa saat. Teknik telapak tangan pemuja surga. Su Fang menyerang. Serangannya secepat percikan api, ganas dan ganas. Memanfaatkan Daluo Heaven Sword Key yang menjerat monster api berkaki seratus, dia menggunakan kemampuan hebat untuk menyerap semua jenis energi esensi dari inti bumi. Dalam sekejap, dua cetakan telapak tangan besar setinggi beberapa kaki terbentuk, menekan monster api berkaki seratus itu. Membelanjakan. Ini adalah serangan dari dunia yang besar. Su Fang berada di alam kematian tingkat ke-9. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan bertarungnya hampir sama dengan alam yang bayi tingkat ke-6 atau ke-7. Ditambah dengan teknik khusus, kekuatannya sangat menakutkan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Beberapa tentakel yang menyala menghantam telapak tangan besar itu seperti cambuk. Setelah beberapa pukulan, cetakan telapak tangan penyembah surga langsung hancur. Tampaknya kekuatan iblis raksasa alam bencana memang tidak terbatas. Iya, iya. Di sisi lain, Susuai menggunakan kemampuan hebat untuk menggali tanah. Tentakel monster api berkaki seratus kehilangan kilaunya. Serangan yang sangat kuat. Dao Wuliang memuntahkan racun iblis, membakar api cakarnya. Adapun Sufang, dia menarik perhatian monster api berkaki seratus. Itu setara dengan monster api berkaki seratus yang melakukan tiga hal sekaligus. Namun, ratusan tentakel dan cakar monster api berkaki seratus itu semuanya mulai menyerang. Nyala api itu seperti pedang tajam dan pedang baja yang tak terhitung jumlahnya menebas di udara. Senang rasanya mencoba tujuh kemampuan hebat. Meski mereka tidak sekuat monster api berkaki seratus. Dao Wuliang, Su Suai, dan Su Fang masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Pertama, mereka berhasil melewati monster api berkaki seratus. Meski serangannya sangat menakutkan, saat menyerang, ketiganya sudah menghindar. Berikutnya adalah racun iblis dan energi sufang, yang melampaui monster api berkaki seratus. Kedua belah pihak memiliki kelebihan masing-masing. Sepertinya mereka sedang tarik-menarik. Kekuatan kosmik ilahi kuning kecil. Pedang langit Daluoki masih meledak. Namun, bukan sufang yang mengendalikannya, melainkan yang bayi. Bayi yang mengendalikan pedangnya. Awalnya seratus pedang, lalu seribu pedang. Ini adalah energi kuat sufang dan yang bayi yang luar biasa. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk meledakkan begitu banyak pedang dalam sekejap? Seberapa kuatkah bayi yang? Dengan bantuan pedang surgawi Daluoki, monster api berkaki seratus itu sudah berantakan. Garis-garis teknik telapak tangan tirani kuning adalah kemampuan ilahi dari kekuatan kosmik ilahi kuning kecil. Lapisan teknik telapak tangan menyerang tentakel dan cakar. Sampai jumpa. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Teknik telapak tangan kuning sekali lagi membentuk serangan mutlak. Meskipun dihancurkan oleh tentakelnya, monster api berkaki seratus itu sudah sulit untuk dihadapi. Seni mistik dingin langit giok, panah es dingin. Ki dingin tiba-tiba muncul. Meskipun Ki yang dingin tidak dapat menguasai ruang inti bumi yang panas, ia masih dapat menahan kobaran api. Sejumlah besar panah es dingin, yang panjangnya hampir satu zang, seperti seratus anak panah. Bersamaan dengan serangan energi kuning, mereka menenggelamkan monster api berkaki seratus itu. Cakar ilahi naga langit. Pada saat ini, monster api berkaki seratus sedang diserang sepenuhnya. Kepalanya muncul dari waktu ke waktu di tengah. Su Fang menggunakan langkah ilahi penguasa. Kemudian, ia mencakar udara. Sejumlah besar segel dan truki khusus menyembur keluar dari meridian lengan kanannya. Suara mendesing. Cakar naga Suan Guang sepanjang 10 sang, yang hampir 80 mirip dengan cakar naga, tiba-tiba menembus udara dengan bantuan seni mistik lingkaran penuh. Siapa? Siapa? Cakar ilahi naga langit hendak mengenai kepala monster api berkaki seratus itu. Tanpa diduga, lapisan demoniki yang terbakar membentuk pertahanan di depan kepala monster api itu, menghalangi Heavenly Dragon Divine Claw. Itu masih menciptakan momentum yang kuat, seolah-olah bisa membunuh monster api berkaki seratus itu hanya dengan sedikit lagi. Kemudian, ia menggunakan Green Evil True Fire, pedang Ki, dan panah. Dengan energinya, monster api berkaki seratus tidak dapat menyerang dengan mudah. Diam-diam, ia bertanya, "Yao Suo, apa latar belakang monster api berkaki seratus ini?" Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu ada monster api yang begitu kuat di Dragon Star Demon Pool. Yao Suo sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang ruang Suan Huang. Bos, kami di sini untuk mengambil susu spiritual embrio asal. Apakah kamu tidak ingin menjadi sombong? Ambil kesempatan ini dan gunakan cermin itu untuk menekan monster api itu. Dao Wuliang buru-buru mengirimkan suaranya. Tidak perlu menggunakan alam suci esensi campuran. Guru, Luo dapat menekan monster api. Meskipun monster api itu kuat, kekuatannya hanya berada di sekitar alam bencana tingkat menengah. Ia tidak berada pada tingkat raksasa puncak. Tanpa diduga, Luo Xia Chengping berteriak kali ini. Baiklah, aku akan menggunakan pedang tak berujung terlebih dahulu untuk melukai monster api itu. Aku akan membuatnya cemas dan kehilangan akal sehatnya. Lalu, kamu bisa menyerang. Sekarang dia memiliki banyak harta sihir di tangannya, ada yang menyerang dan bertahan. Karena dia memiliki begitu banyak harta ajaib, sudah waktunya dia menggunakannya satu per satu. Dia tidak perlu menggunakan tanah suci asal atau pagoda enam jalur hitam kuning secara membabi buta. Desir pedang hitam tanpa tepi muncul di tangan Sufang. Ini adalah pedang yang berat, harta karun spiritual tipe Bumi alami. Kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi tidak memiliki roh primordial dan tidak ada ruang internal. Ia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi seperti Luo Yu Chengping. Bisa juga dikatakan bahwa pedang tanpa tepi hanyalah sebuah senjata ofensif. Sederhana dan praktis, inilah pedang tanpa tepi. Kemampuan ilahi bayi yang dia juga mulai melakukan banyak tugas. Dia membiarkan bayi yang mengaktifkan tujuh kemampuan ilahi untuk melindunginya dengan pedang tak berujung di tangannya. Dia langsung melewati tentakel tajam itu dan menyerang monster api berkaki seratus itu. Monster api berkaki seratus itu tidak sederhana; kekuatannya terlihat jelas. Ia segera terbakar dengan cahaya iblis dan melihat Sufang yang sedang menyerang. "Kau mendekati kematian, dasar manusia semut!" Desir pertama cakar tentakel menamparkan Sufang. "Biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu!" Pedang tak berujungku lebih kuat. Dia terlalu percaya diri pada pedang tanpa tepi. Dia hanya menggunakan Flash Vetus Divine Armor, tetapi Su Fang tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia mencari posisi yang menguntungkan. Apa yang dia lakukan selanjutnya sama sekali tidak seperti orang lemah. Dia adalah seorang ahli. Dia mengayunkan pedang tanpa tepi, dan itu secepat api batu hitam. Dengan dentang, pedang tanpa tepi memblokir cakar tentakel. Terlebih lagi, gempa susulan dari tabrakan ini membuat Su Fang menyadari sepenuhnya kekuatan monster api berkaki seratus itu. Untungnya, pedang tanpa tepi menghilangkan sejumlah besar kekuatan suci. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan dharmanya. Pedang tak berujung mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengenai tentakelnya. Retakan. Bang. Pedang itu membelah cakar tentakel menjadi dua. Darah menyala berceceran di mana-mana. Darah yang membara seperti ini mungkin sangat menakutkan. Su Fang dengan cepat menghindar. Ah. Monster api berkaki seratus itu sangat marah. Lusinan tentakel dan cakar tajam ditembakkan ke arah Su Fang, yang berada di pesawat ulang-alik. Dentang, dentang, dentang. Dia terpaksa menggunakan langkah ilahi penguasa dan langkah awan api. Sambil menghindari cakarnya, dia menggunakan pedang tak berujung untuk menyerang tentakelnya. Monster api berkaki seratus itu berteriak kesakitan. Dao Huliang dan Susuai menghindar ke samping dan menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk menarik banyak cakar. Selain itu, racun iblis juga efektif. Karena monster api berkaki seratus itu terluka parah oleh Sufang, pertahanannya berkurang drastis. Racun iblis mulai menekan aura monster api itu. Ketiga tukang sepatu itu ternyata mampu melawan iblis raksasa itu. Monster api berkaki seratus itu memuntahkan lava dalam jumlah besar. Kali ini jumlah laharnya padat. Ini memang masalah besar bagi Su Fang. Meskipun dia memiliki tubuh yang sempurna, dia tidak dapat menahan lahar bersuhu tinggi. Untungnya, kelincahan dan kecepatannya menjadi kelebihannya. Dia mampu menghindari lahar tepat waktu. Dalam prosesnya, dia tidak lupa mengenai tubuh monster api berkaki seratus itu. Pedang tanpa tepi itu bersifat tirani. Ia telah memotong monster api berkaki seratus dan beberapa tentakel. Keunggulan monster api berkaki seratus yang menyedihkan itu telah hilang sama sekali di depan mereka bertiga. 428. Pada saat ini, monster api berkaki seratus itu seperti gunung berapi yang meletus. Lava dalam jumlah besar turun dari langit. Adegan itu spektakuler. Kecepatan Dao Huliang dan Su Suai sangat mencengangkan. Jika bukan karena kecepatannya, mereka pasti sudah terbakar oleh lahar. Su Fang berada di dalam lava, menggunakan Fire Cloud Steps dan Ruler Sky Divine Steps. Ketika dia melihat monster api berkaki seratus itu kehilangan akal sehatnya, dia segera mengaktifkan raksasa jade botol. Tuan, awasi aku. Botol diok raksasa keluar dari telapak tangan Su Fang. Su Fang kemudian menyampaikan kepada Dao Liang dan Su Suai, saya akan menggunakan artefak saya untuk menekan monster api berkaki seratus. Kami akan terus menjerat monster api tersebut sehingga tidak dapat fokus pada artefak. Hehe, he, bunuh saja. Dao Liang dan Su Suai memiliki senyuman sinis yang sama. Mereka tidak sabar menunggu Su Fang segera menekan monster api berkaki seratus itu. Lima racun ki sejati. Gudara, kalajengking tanduk, katak putih, ular perak, laba-laba roh. Dalam sekejap, Su Fang terbang ke sisi lain dan dikejar lahar. Monster api berkaki seratus itu jelas paling membenci Su Fang. Itu tidak menaruh perhatian pada Dao Liang dan Su Suai. Tampaknya betapapun kuatnya iblis, ia tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Botol giok raksasa tersembunyi di dalam api dan tingginya hanya satu kaki. Saat bergetar, lima monster beracun muncul di sekitarnya. Mereka sama dengan artefak lima kebenaran, Blood Goo, Tanduk Kala Jengking, Katak Putih, Ular Perak, dan Laba-Laba Roh. Berbeda dengan artefak lima kebenaran, kelima monster ini dibentuk oleh gas beracun. Itu tidak berwujud dan merupakan kemampuan ilahi. Artefak lima kebenaran adalah tubuh asli monster beracun. Mendesis. Botol giok Raksasa adalah artefak yang tiada taranya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pagoda enam jalan Suan Huang, itu masih merupakan artefak puncak di dunia kecil. Monster racun lima kebenaran seperti monster penghisap darah. Mereka menerkam monster api berkaki seratus itu. Saat monster api muncul, kelima racun sudah mulai terkorosi dan menyerang monster api tersebut. Mereka adalah laki sejati dan tidak takut pada suhu tinggi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Monster api berkaki seratus itu akhirnya menyadari lima racun itu. Ia buru-buru melambaikan tentakel dan cakarnya untuk menyerang. Namun ketika mengenai monster lima racun, ia menembus gas beracun dan mengenai tubuhnya sendiri. Baru pada saat itulah ia menyadari betapa menakutkannya monster lima racun itu. Selain itu, gas beracun telah menimbulkan korosi di area yang luas. Untuk menekan monster api berkaki seratus dengan cepat, Su Fang, Dao Huliang, dan Su Sui tidak berdiri di samping untuk menyaksikan kesenangan itu, bahkan jika Luo Chai Yu Chengping dapat menekan monster api berkaki seratus. Mereka bertiga menyerang monster api itu lagi. Sebelumnya, monster api sudah sangat cemberut. Itu sangat kuat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka bertiga. Lima monster beracun menempel erat pada monster api berkaki seratus. Setelah menyerang beberapa saat, vas giok raksasa tiba-tiba berubah menjadi senjata ajaib menakutkan setinggi sepuluh kaki. Lebih banyak lima racun ki sejati menyembur keluar dari botol. Dalam sekejap, ki sejati lima racun itu seperti awan hitam, mengelilingi monster api berkaki seratus sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Su Fang dapat membayangkan lebih jauh lagi betapa kuatnya penguasa lima racun itu. Vas raksasa sungguh luar biasa, jadi seberapa kuatkah penguasa lima racun? Kotoran, yang tersisa di dalam gua hanyalah suara korosif dari gas beracun. Monster api bertulang putih melolong dengan sedih. Lima racun ki sejati telah sepenuhnya berada di atas angin, menekan monster api. Kemudian, dari fas diok raksasa muncullah kekuatan pengendali. Kekuatan pengendali ini seperti kekuatan isap. Dengan bantuan gas beracun yang mengelilingi monster api, ia perlahan-lahan menyedot monster api berkaki seratus ke dalam fas. Semua orang menunjukkan kemampuannya. Monster api berkaki seratus menggunakan kelebihannya untuk tidak takut di gua kars inti bumi ini kekuatannya sangat besar. Namun, ia menemukan fas diok raksasa yang berkualitas lebih tinggi dan lebih kuat, serta ki sejati lima racun yang khusus. Faktanya, monster api berkaki seratus telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dan tersedot ke dalam fas diok raksasa. Hua-hua. Banyak monster api kecil di bawah yang begitu ketakutan sehingga mereka lari ke segala arah. Haha. Dao Wuliang dan Susuai terbang ke sisi Sufang. Sufang membuka telapak tangannya. Fas diok raksasa, yang tingginya sepuluh kaki, tidak hanya terbang, tetapi juga menyusut ke ukuran aslinya, tampak seperti vas yang sangat indah. Monster api berkaki seratus, kamu tidak akan bisa berjuang keluar dari vas diok raksasa. Jika aku ingin membunuhmu, caranya sangat mudah. Kamu juga bukan lawanku, mari kita bicara baik-baik. Dua Karas menjadi dingin kembali. Mereka bertiga pergi ke sebuah batu besar dan duduk untuk beristirahat. Su Fang melepaskan yang nas chen sol miliknya ke dalam vas diok raksasa. Lima racun ki sejati ada di mana-mana, menjebak monster api berkaki seratus dan merusaknya. Monster api yang menyedihkan tidak bisa lagi memuntahkan lahar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah merah. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya monster api berkaki seratus menderita rasa sakit seperti itu. Ia langsung berkata, Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Apa yang kamu inginkan? Su Fang berkata dengan dominan, tentu saja untuk harta karunnya. Di gua karas inti bumi tertentu, terdapat stalaktit yang berubah menjadi susu roh embrio asal. Jangan bilang kamu tidak mengetahuinya. Aku tahu, susu roh embrio asal berada di lapisan terdalam gua kares inti bumi. Jika kamu menginginkannya, aku bisa mengantarmu ke sana. Bagus, kamu bisa tinggal di sini dan menunjukkan jalannya. Jika kami menemukan susu roh embrio asal, kamu tidak perlu menderita lagi. Jiwa yang baru lahir sedang menjaga monster api berkaki seratus. Ayo pergi. Su Fang, Dao dan Su Suai segera terbang lebih dalam. Gua karas inti bumi semakin membesar, dan suhunya sangat mencengangkan. Jika bukan karena monster api berkaki seratus yang menunjukkan jalannya, mereka bertiga harus membuang waktu satu setengah tahun untuk menemukan susu roh embrio asal. Sekitar satu jam kemudian, di dalam gua yang hampir terbakar, separuhnya terendam magma yang mendidih. Saat mereka bertiga tiba, mereka kesulitan bergerak. Mereka tidak dapat memasuki ruang angkasa. Jika mereka memasuki ruang angkasa untuk waktu yang singkat, mereka tidak akan mampu menahan panas dan harus kembali. Ini adalah lava yang dapat melelehkan harta karun ajaib tingkat tinggi, atau bahkan tingkat raja. Monster api berkaki seratus berkata, di kedalaman ruang angkasa, ada gunung stalaktit. Susuro embrio asal tumbuh di sana. Tapi selain monster api sepertiku, kamu tidak akan bisa melewatinya. Mengapa kamu tidak membiarkanku keluar? Aku akan mengantarmu melintasi lahar. Bawa aku menyeberang. Kenapa aku merasa seperti pernah mendengar ini sebelumnya? Su Fang mengusap keningnya dan tiba-tiba tersenyum. Saat itu, ketika saya sedang mencari istana gerbang surgawi, saya menyeberangi sungai mulut ikan dan bertemu dengan roh penyu naga. Benar, itu adalah roh penyu naga. Pernah dikatakan bahwa ia akan menunggangi saya untuk menyeberangi sungai, tapi tiba-tiba ia menyerang saya di sungai. Memikirkan hal itu, dia mengerti apa yang dipikirkan monster api berkaki seratus. Tidak jujur, terlalu tidak jujur. Dao Wuliang berkeringat banyak karena panas. Ini berbeda dengan saat ia memperoleh buah ular api seribu tahun di gunung berapi palem merah. Dia menghela nafas. Saya tidak bisa mengendalikan dimensi saya dan kembali ke bentuk asli saya. Hanya dengan memasuki ruang angkasa, di bawah kekuatan alam, bahkan jika manusia telah menguasai metode budidaya yang menentang surga, mereka tetap seperti semut di hadapan kekuatan alam. Kehidupan mereka tidak berarti apa-apa. Suara mendesing. Pagoda enam jalan Suan Huang terbang dan tingginya sepuluh sang. Ia memiliki aura artefak Dao. Susuai memang cucu Kaisar Tikus Bor Langit. Dia telah melihat segala macam harta karun. Dia bisa mengetahui kualitas pagoda enam jalan Suan Huang secara sekilas. Ini adalah harta karun yang bisa menekan kita ras iblis. Dao Wuliang sedikit takut. Pintu pagoda terbuka dan mereka bertiga terbang ke tingkat tertinggi. Rencana monster api berkaki seratus gagal. Luosha Yu Chengping dan Yang Ying sedang menatap monster api berkaki seratus. Ketika monster api melihat Su Fang menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang dan mulai bergerak di atas magma, ia tidak mempunyai ide apapun. Pagoda enam jalan Suan Huang bisa bergerak lebih cepat. Setelah seribu meter, mereka bertiga melihat gunung stalaktit lima warna berdiri di tengah magma. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka melihat sebuah batu lima warna yang menyatu sempurna dengan gunung tersebut. Susu spiritual embrio asal. Mereka bertiga tercengang. Batu lima warna itu adalah batu lima warna yang selama ini mereka cari. Ketika mereka semakin dekat dan pagoda enam jalan Suan Huang mendarat, mereka bertiga melihat penampakan susu spiritual embrio asal. Itu adalah batu lima warna yang tingginya lebih dari sepuluh sang. Ada beberapa tanduk di permukaan. Itu adalah batu lima warna yang tampak seperti rebung. Bersiaplah untuk mengekstrak susu spiritual embrio asal. Susuai dan Dao yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah harta budidaya paling berharga dari ras iblis. Su Fang berkata, Pagoda enam jalan Suan Huang tidak dapat membantumu. Pagoda itu harus menahan kekuatan magma. Kamu dapat menggunakan kemampuan sucimu untuk mengeluarkan susu spiritual embrio asal dari pintu pagoda. Tidak masalah. Pintu pagoda enam jalan Suan Huang perlahan terbuka. Su Suai dan Dao yang datang ke pintu. Mereka masih di bawah kendali pagoda enam jalan Suan Huang. Keduanya melepaskan dua bilah tajam dan memotong susu spiritual embrio asal. Peng-peng. Dada. Siapa yang tahu? Ketika kedua bilah itu memotong sisi stalaktit, keduanya benar-benar ditolak. Tempat pertemuan susu spiritual embrio asal dan stalaktit sebenarnya sangat kokoh. Monster api berkaki seratus berkata dari dalam botol, stalaktit besar ini sangat kokoh. Saya telah mencoba mengekstraknya berkali-kali, tetapi hasilnya tidak bagus. Hampir mencapai level artefak kelas kerajaan. Ini sangat kokoh. Su Fang juga berkeringat dingin. Jangan khawatir. Untungnya, kakek memberiku artefak kelas kerajaan sebelumnya. Artefak itu sangat tajam. Kakek sudah menduga ini. Susuai membalik tangannya, dan pedang putih kecil muncul di telapak tangannya. Panjangnya satu kaki dan terlihat sangat tajam. Kualitasnya juga mengejutkan. Kaisar tikus bor langit memang barang antik. Dia sangat bijaksana. Susuai dan Dauhuli yang bekerja sama lagi. Di saat yang sama, mereka mengendalikan pedang kecil itu. Pedang kecil itu berubah menjadi sepuluh kaki panjangnya. Ujung pedangnya kebetulan melewati susu spiritual embrio asal. Kemudian, mereka mulai memotong di tempat pertemuan susu spiritual embrio asal dan stalaktit. Setiap potongan berasal dari kekuatan suci Daohuliang dan Susuai. Itu tidak mudah. Tak lama kemudian, mereka berkeringat deras. Saya pikir akan memakan waktu setidaknya satu tahun untuk mengekstraksi susu spiritual embrio asal. Su Fang melayang di pagoda enam jalan Suan Huang dan menyampaikan kepada Yuan Ling, Suan Huang, kamu dapat menggunakan suhu inti bumi untuk memurnikan batu suan Huang, batu giok asal, dan emas dan perak dalam jumlah besar. Suhu di sini adalah bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh ahli yang tiada taranya. Tidak ada api sejati yang bisa mencapai suhu inti bumi. Suan Huang sangat senang, haha. Saya sudah mulai memurnikan dan memulihkan guru Anda. Dapat membiarkan labu spiritual awan api, gajah dewa api, dan manusia kristal api menyerap panas dari inti bumi. Ini adalah budidaya suci mereka, tanah. Selama tidak menyentuh lava, mereka dapat menahan suhu dan tidak akan meleleh. Itu benar. Dia segera memanggil harta karunnya dan bekerja sama dengan pagoda enam jalan Suan Huang untuk menyerap panas. Monster api berkaki seratus. Yang Ying melepaskan kekuatan sucinya lagi, ada harta karun lain di kedalaman inti bumi, bukan? Monster api berkaki seratus tidak mudah marah dan menjawab dengan jujur, ada sebuah altar di tengah gua. Ia telah membentuk pembuluh darah roh. Ia sangat maju dan sangat berguna bagi manusia. Selain altar dan fenaroh, apakah ada harta karun lainnya? Suara sufang berangsur-angsur menjadi tajam. Jika kamu tidak jujur, maka aku hanya bisa menekanmu atau membunuhmu. Jika kamu membantuku mendapatkan harta itu, maka aku akan melepaskanmu. Ini kesepakatan yang sangat bagus. Aku akan mendapatkan apa saya ingin, dan Anda juga dapat hidup dan terus menjadi penguasa di sini. Bertahun-tahun kemudian, Anda juga dapat naik ke dunia besar. Selain itu, Anda adalah elemen api. Anda tidak memerlukan harta apapun dan dapat berkultivasi dengan cepat di sini. Masih ada harta karun. Monster api berkaki seratus sepenuhnya memahami situasinya. Ia berkata tanpa daya, sebenarnya, harta terbaik di sini bukanlah altar, pembuluh darah roh, atau susu roh embrio asal. Su Fang berteriak, bagus, kamu memang menyembunyikannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Itu adalah, harta roh yang berasal dari alam Zuotian. Harta karun roh asal Zuotian Realem. Iya, karena itu adalah harta roh asal, maka tidak dapat disentuh. Kekuatan asal adalah inti yang mendukung reproduksi makhluk alam Zuotian. Jika terlalu banyak yang hilang, pada akhirnya akan mempengaruhi keseimbangan alam zootian. 429. Suara Sufang bagaikan guntur. Tentu saja saya tahu itu, tapi menurut Anda berapa banyak sumber energi yang bisa saya serap? Betapa mengejutkannya sumber energi dunia. Apakah menurut Anda hanya menyerap sedikit saja akan menyebabkan keseimbangan dunia kecil melemah? Itu bukanlah apa yang saya maksud. Monster api mengira dia hanyalah seorang kultivator yang tidak bisa dihancurkan yang tidak memahami sumber energi dunia. Katakan padaku apa yang kamu ketahui. Di kedalaman inti bumi, lava terus terakumulasi dan meledak. Setidaknya sudah 10 juta tahun sejak ia dilahirkan. Selama ini, sebuah batu yang terendam lava tetapi tidak meleleh melahirkan ki spiritual dan menyerap esensi bumi. Siapa sangka sejuta tahun yang lalu, batu roh akan mekar. Batu roh mekar. Batu roh itu melampaui pembuluh darah roh manapun, dan itu juga melahirkan sumber energi dunia. Adapun bunga batu yang mekar, itu adalah intisari dari intisari. Itu adalah harta roh atribut api. Itu bisa dianggap sebagai salah satu dari sumber harta karun sebenarnya dari dunia zuotian. Menurut apa yang kamu katakan, dunia zuotian seharusnya memiliki cukup banyak sumber harta karun. Tentu saja, jumlahnya cukup banyak; semuanya terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada batu, tumbuhan, dan bahkan bentuk kehidupan. Mereka paling melimpah di kedalaman inti bumi. Lava di sini tidak terlalu besar, dan sumber energi di sini tidak terlalu kuat. Jika tidak, sumber harta karun itu akan terbentuk lebih banyak lagi selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun manusia yang datang untuk mengambilnya. Bahkan para penggarap alam kesengsaraan tidak bisa datang ke sini. Sulit bagi ahli manusia untuk mengambil harta sumber. Selain itu, tidak semua orang bisa mengolah harta sumber. Kalau tidak, saya pasti sudah melahap bunga batu dan menggunakannya untuk mengolah. Saya akan melakukannya. Sudah lama menjadi seorang imortal dan terbang menjauh dari dunia kecil ini. Tapi pembuluh darah roh di gua di atas ditinggalkan oleh manusia. Saya tidak yakin. Saya baru berada di sini selama puluhan ribu tahun. Sebelum saya, ada ahli tak tertandingi yang datang ke sini, tetapi mereka tidak mengambil sumber harta karunnya. Aku pasti mengambil bunga batu itu. Sedangkan untuk batu roh sumber, lupakan saja. Tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan bunga batu itu. Kecuali kamu memiliki pagoda atribut api dari sebelumnya, dan itu juga merupakan item mencantet tingkat raja. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan terbakar dalam waktu kurang dari 10 nafas. Monster api itu masih tidak ingin Su Fang turun dan mengambil bunga batu itu. Tapi apa yang dikatakannya benar? Pagoda 6 Jalan Suan Huang membantu Dao Wuliang dan Susuai dalam merebut susu spiritual embryo esensi. Mereka harus bergegas dan menunggu dua orang lainnya mengambil harta karun itu sebelum turun untuk mengambil bunga batu. Tidak ada waktu untuk kalah. Dia harus mendapatkan bunga batu. Harta karun asal. Selain itu, itu adalah harta asal dari alam Zuotian. Ini adalah harta karun asal yang bahkan lebih sempurna daripada tubuh sejati trate hitam yang diperoleh dari Pulau Iblis Bintang 7. Selama dia memahami asal-usul alam Zuotian, kultivasinya di dunia ini akan seperti ikan di air, dan kecepatannya akan meningkat ke tingkat yang tidak terbayangkan. Ada jalan. Su Fang tiba-tiba tampak terkejut. Tubuh aslinya memasuki raksasa Jade Fase. Tiba-tiba, untaian truki yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju monster api berkaki seratus. Monster api berkaki seratus tidak berani melawan kekuatan artefak kelas kerajaan. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Monster api berkaki seratus itu gemetar ketakutan. Su Fang menggunakan lempeng darah iblis sejati dan memadatkan jejak iblis sejati yang mengejutkan. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak akan melepaskanmu dengan sia-sia. Hanya kamu yang bisa memasuki dunia lava. Hanya dengan menekanmu sepenuhnya aku bisa memasuki tubuhmu dan mengambil bunga batu. Anda, siapa sangka dia akan ditindas? Bukankah itu akan menjadi budak Su Fang? Bukan hakmu untuk menolak. Suara mendesing. Jejak iblis sejati bergabung dengan jejak iblis sejati dan memasuki pikiran monster api berkaki seratus. Ia juga memiliki yang Nas Chen Sol dan jejak iblis sejati, seperti baju besi harta karun yang mengikat erat yang Nas Chen Sol. Jiwa yang baru lahir dari iblis raksasa sangat berbeda dari jiwa manusia. Yang Nas Chen Sol milik manusia dapat mengolah, menjadi lebih kuat, dan melindungi dirinya sendiri melalui semua jenis kemampuan ilahi. Namun, yang Nas Chen Sol milik iblis raksasa hanyalah energi Yuan Spirit Murni, sangat mudah untuk memenjarakannya. Sekarang, kamu tahu betapa kuatnya aku. Aku akan mengeluarkanmu dan memasuki perutmu. Kita akan memasuki dunia lava dan membantuku mengambil bunga batu, dan aku akan pergi. Kamu akan tetap menjadi penguasa dunia ini. Tempat. Setelah mengatakan itu, Su Fang dan monster api berkaki seratus menghilang bersama dengan Fas Diok Raksasa. Dao Wuliang, Marskal Tikus, aku akan mengendalikan monster api untuk meninggalkan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk sementara waktu. Kamu dapat terus berjuang untuk mendapatkan harta karun. Jangan khawatirkan aku. Su Fang terbang keluar dari pagoda Suan Huang. Monster api berkaki seratus juga muncul di ruang api berkobar. Ketika melihat Sufang, ia membuka mulutnya tanpa daya. Suhu tubuhnya normal. Setelah Sufang masuk, dia tidak mencium bau yang menjijikkan. Siapa yang menyuruh monster api berkaki seratus kekurangan makanan di dunia inti? Dengan cepat, dia tiba di mulut monster api berkaki seratus. Melalui perlindungan ki iblisnya, dia melihat bahwa dia berada di dunia lava. Ini terlalu mengerikan. Lava yang mendidih bahkan bisa melelehkan harta Dharma tingkat raja. Selain itu, monster api berkaki seratus juga sangat kuat. Jika ia tidak memiliki kemampuan atribut api seperti ini, ia pasti sudah lama mati. Sejumlah besar monster api yang lebih kecil dengan cepat berkumpul di sekitar monster api berkaki seratus, memperlakukannya sebagai raja tertinggi. Dia dengan cepat sampai di kedalaman lahar. Cahaya Bailing tiba-tiba membutakan Su Fang hingga dia tidak bisa membuka matanya. Ki spiritual yang menakutkan. Setelah menyesuaikan diri beberapa saat, dia melihat batu roh tidak beraturan yang tampak seperti tongkat di pusat dunia lava. Selain diisi dengan ki spiritual, juga mengandung energi inti. Apa itu energi inti? Itu adalah energi yang dapat memadukan ki iblis, ki iblis, dan ki sejati dengan angin alam, hujan, guntur, dan kilat. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan asal dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuatan asal. Kekuatan asal adalah energi alami yang terbentuk ketika labu roh matang di dunia labu surgawi. Akibatnya, tubuh sufang sudah memiliki sebagian energi inti alam zuotian. Ditambah fakta bahwa ia dibesarkan di alam zuotian, tidak sulit baginya untuk menyerapnya. Monster api berkaki seratus perlahan mendekat. Setelah naik beberapa saat, memang ada bunga kuning seukuran mangkuk di atas batu energi inti. Konon batu bisa mekar. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat bunga alami yang tak terbayangkan. Selanjutnya energi roh bunga batu adalah energi inti. Dalam jarak 3 meter dari bunga batu, tidak ada sedikit pun lava atau materi. Itu seperti astral ki yang tidak terlihat menghalangi segala sesuatu di luar. Ini adalah kekuatan benda spiritual. Su Fang melihat sekeliling. Banyak monster api kecil muncul ini juga sarangmu, kan? Monster api menjawab, saya berkultivasi di sini sepanjang tahun karena ruang lava ini memiliki ki spiritual paling banyak. Sayangnya, saya tidak memiliki teknik kultivasi. Jika saya memilikinya, saya akan mampu menyerap ki spiritual ini. Saya yakin bahwa aku bisa mencapai alam iblis raksasa dalam waktu seribu tahun dan naik ke dunia besar. Sekarang, bantu aku mengambil bunga batu itu. Mendekatlah. Su Fang memesan lagi. Tubuh iblis besar itu perlahan mendekati batu roh. Kepalanya terjulur, dan gelombang ki iblis muncul. Su Fang terbang menuju bunga batu bersama dengan ki iblis. Bang! Ketika jaraknya 3 meter dari bunga batu, ia terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Namun, kekuatan tak terlihat hanya mencapai ranah yang nas Api roh yang terakhir menggunakan kekuatan monster api berkaki 100 untuk secara bertahap memasuki ki astral. Monster api, lindungi lingkungan sekitar. Aku ingin meninggalkan ki iblismu dan menyatu dengan bunga batu. Sambil berpikir, monster api berkaki 100 melepaskan Ki Iblisnya dan mengepung bagian atas batu roh. Itu mengusir sebagian besar lava dan membentuk jarak 5 meter. Suhunya masih mengejutkan. Su Fang dengan tegas keluar dari perlindungan Ki Iblis. Mendesis, suhu tinggi yang tak terlihat segera menekan armor dewa daging Su Fang. Lapisan bunga api menyala di luar armor. Menakutkan. Monster api berkaki 100 telah memblokir lava di luar, tapi suhu di dalam masih sangat mengejutkan. Untungnya, budidaya Su Fang tinggi. Dalam beberapa langkah, dia duduk di depan bunga batu dan dengan hati-hati menyentuhnya. Bunga batu itu sedikit lebih besar dari teratai hitam, warnanya kekuningan, tetapi kelopak bagian dalamnya berkilau dan tembus cahaya. Itu benar-benar tumbuh dari batu roh dan menyatu sempurna dengan batu roh. Roh asal, mulai hari ini dan seterusnya, akulah masternya. Kidarah yang terkondensasi, bersama dengan kekuatan sembilan yang di tubuhnya, adalah energi sejati. Sufang, kedua energi itu menyatu seperti pusaran air berwarna darah, perlahan menyelimuti bunga batu mendesis, mendesis. Kekuatan pelindung bunga batu segera bergesekan dengan energi berwarna darah, menyebabkan percikan api yang menyilaukan. Segera setelah itu, bunga batu itu sepertinya merasakan sesuatu. Mungkin itu adalah kekuatan nirwana yang diserap di masa lalu, atau mungkin Sufang yang menyerap esensi domain Zuo Tian melalui kultivasi, atau mungkin itu adalah tubuh fisiknya yang sempurna atau menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam dan memiliki asal usul domain hutan. Pendeknya, bunga batu tidak lagi menolak dan percikan api perlahan menghilang. Energi kidarah juga bersentuhan sepenuhnya dengan bunga batu. Pada saat ini, energi berwarna darah telah berubah menjadi aliran yang mengalir, perlahan mengalir ke kelopak bunga batu. Prosesnya sangat lambat, mencairkan benda roh asal bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Saya khawatir akan memakan waktu setengah tahun bagi bunga batu untuk mengenali saya. Selama waktu ini, saya dapat menyerap energi asal yang dilepaskan oleh batu roh. Setelah menyerap energi asal dalam jumlah besar, saya mungkin bisa menjadi tuan domain dari domain Suotian melalui metode saya sendiri, sama seperti anak bintang tujuh. Energi asal mulai mengikuti kekuatan Yin dan yang Su Fang ke dalam tubuhnya. Ada juga energi roh yang melimpah dari batu roh. Ini adalah energi roh alami yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan altar spasial anak bintang tujuh. Su Fang ingin mengambil batu roh itu secara keseluruhan. Setelah memikirkannya lagi, dia malah setuju dengan monster api berkaki seratus. Dia tidak dapat menghilangkan energi asal dunia ini karena keinginan egoisnya sendiri. Ini pasti akan mempengaruhi keseimbangan wilayah ini secara keseluruhan. Energi asal di tubuhnya tidak menakutkan. Energi asal semacam ini hanyalah jenis energi tingkat tinggi yang tidak luas. Itu adalah inti dari semua makhluk hidup di domain Zuotian. Itu seperti air mancur yang memelihara dan memelihara banyak sekali bentuk kehidupan. Namun, energi roh dari batu roh berbeda. Sufang dengan ceroboh menyerapnya, secara bertahap mengisi inti asal emasnya, tiga meridian yang, roh ki ungu, dan meridian yang tak terhitung jumlahnya. Ini memungkinkan Sufang menyerap energi roh ke dalam botol geok raksasa dan menyimpannya di dalam untuk budidaya di masa depan. Setelah proses penyerapan energi asal, Sufang secara bertahap merasakan suhu di sekitarnya menjadi konstan. Tidak ada belenggu sama sekali pada dirinya. Ini adalah semacam kekuatan suci yang hanya bisa diperoleh dengan menyerap energi asal. Itu adalah semacam kekuatan ilahi yang dapat menyatu dengan alam dan membuat alam mengakuinya. Ini adalah kemampuan yang tiada taranya. Tidak heran jika Tuan Domain adalah eksistensi terkuat di dunia kecil. Dia kemungkinan besar adalah penguasa yang tiada taranya di galaksi tertinggi. Menyerap sedikit demi sedikit, waktu terus berlalu. Su Fang sangat ingin berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Dengan begitu banyak sumber daya, mengapa dia harus menutup gerbang abadi? Setelah aku pergi dari sini, aku bisa langsung menerobos ke tahap 10 kematian. Selama prosesnya, dia masih menghitung waktu. Ia tidak menyangka setelah tiga bulan, bunga batu itu masih belum menyatu. Energi asal dalam tubuhnya telah meningkat cukup banyak, namun dibandingkan dengan seluruh energi dalam tubuhnya, energi asal bahkan tidak sepersejuta pun. Lengan kiri kayu penjinak naga juga mulai secara otomatis menyerap energi asal. Kemudian Flaming Cloud Spirit God. Su Fang menemukan bahwa sebagian energi asal diserap oleh lengan kiri kayu penjinak naga. Tampaknya energi asal menyebabkan harta roh tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dia segera berkomunikasi dengan pagoda enam jalan Suan Huang dan melepaskan gajah dewa api, manusia batu kristal api, dan labu roh awan flaming. Setelah beberapa saat, harta karun itu mencapai kedalaman lahar dan terbakar dengan nyala api yang menakjubkan. Mereka tidak akan dibakar untuk sementara waktu, tetapi lama-lama akan berbeda. Dengan cepat menyedot mereka ke angkasa, apinya menghilang. Harta roh merasakan energi asal dan sudah mengeluarkan suara. Mereka juga membutuhkan dukungan energi asal. 430 labu spiritual awan flaming dan gajah dewa api jauh lebih kuat daripada manusia kristal api. Manusia kristal api tidak dapat membentuk harta berelemen api yang paling kuat. Tujuan mereka adalah untuk membentuk formasi delapan gajah spiritual primordial. Dua harta karun spiritual dan tiga belas manusia kristal api masuk ke angkasa. Meskipun tidak ada lava, mereka terpengaruh oleh suhu tinggi dan melepaskan energi api dalam jumlah yang mengejutkan. Untungnya, di bawah kendali Sufang, sejumlah besar energi asal dan energi spiritual memasuki harta karun spiritual. Di bawah suhu tinggi, itu juga membawa energi elemen api yang dibutuhkan oleh harta karun spiritual. Elemen api, manusia kristal api, hampir meleleh menjadi cairan. Belalai gajah dewa api sedikit bergoyang, dan banyak kitab suci menyebar dari tubuhnya. Ia dengan rakus menyerap energi asal dan energi spiritual. Dalam prosesnya, tubuh gajah dewa api secara bertahap tumbuh dan menjadi monster gajah setinggi beberapa puluh kaki. Reaksi flaming cloud spiritual god sedikit lebih lambat. Bagaimanapun, itu adalah labu spiritual kehidupan dan esensi unsur kayu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Api Gajah. Energi kehidupan labu spiritual Flaming Cloud menyatu dengan energi asal dan dapat mengendalikan energi spiritual. Terutama karena ia lahir dari energi asal alam Zuo Tian, ia hampir bisa mencapai level monster api dan mengendalikan suhu tinggi di sekitarnya. Mereti. Harta karun spiritual mulai menghilangkan beberapa kotoran dan menyerap energi asal semakin cepat. Melihat ini, Su Fang membiarkan harta karun spiritual berkembang dengan sendirinya. Dia tidak punya pemikiran lain. Dia menyerap energi asal dan menyatu dengan bunga batu. Di dunia lava ini, Su Fang tidak dalam bahaya apapun. Satu-satunya bahaya adalah monster api berkaki seratus, tetapi ia dapat dipadamkan. Oleh karena itu, tidak ada bahaya. Tubuh dan pikirannya bisa rileks dan mencapai kondisi terbaik untuk berkultivasi. Di gua di atas lahar. Meretih. Meretih. Di bawah perlindungan pagoda enam jalan Suan Huang, Dao Huliang dan Su Suai menjadi penebang pohon. Mereka mengendalikan pedang dan memotong maju mundur. Keduanya saling memandang dan terus memotong. Mereka kelelahan. Mereka melihat susu spiritual energi asal lagi dan melihat bahwa kedalamannya hanya satu kaki. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seolah-olah mereka kembali ke puncak pencarian abadi dari sekte penyegel surgawi. Ketika Sufang pertama kali bergabung dengan sekte ini, dia menambang dan memoles batu spiritual. Susu spiritual energi asal sudah sangat kuat. Bersama gunung di bawahnya, tidak mudah untuk menebangnya. Ia juga terbelenggu oleh suhu yang tinggi. Pada saat ini, Pagoda enam jalan Suan Huang melepaskan cahaya keemasan dan perak. Beberapa uap emas dan perak sepertinya terus-menerus keluar dari pagoda enam jalan Suan Huang, bersama dengan aura aneh. Jika dilihat lebih dekat, retakan pada permukaan kuning misterius itu kurang dari satu persen dari sebelumnya, dan retakan tersebut masih pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun suhu magma yang tinggi dapat melelehkan artefak dao tingkat kerajaan, itu tidak ada artinya bagi artefak dao tingkat kerajaan tipe api. Selain itu, pagoda enam jalan Suan Huang dekat dengan artefak dao. Pagoda 6 Jalan Suan Huang berada dalam kondisi rusak. Ia bisa menggunakan suhu tinggi untuk memurnikan batu Suan Huang, batu giok primordial, dan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa memadukan esensi dengan suhu tinggi dunia magma dan menggunakan esensi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kesempatan seperti ini tidak sering datang. Pagoda 6 Jalur Suan Huang juga dapat berkembang di gunung berapi normal atau area magma. Namun, pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan di dunia inti. Segala macam sari berubah menjadi cair dan menguap di area yang rusak. Pada akhirnya, esensinya diserap oleh Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Jika terus begini, Pagoda 6 Jalan Suan Huang hampir bisa pulih ke tingkat ke-9. Di bawah dunia magma, di ruang yang diisolasi oleh monster api berkaki 100, harta roh mengeluarkan kilau yang membara. 13 golem kristal api telah berubah menjadi humanoid cair. Namun, mereka masih menyerap energi asal dan energi dalam jumlah besar. Flaming God Mammoth juga hampir meleleh menjadi cairan. Untungnya, ia memiliki kesadaran dan dapat mengolah serta mengendalikan dirinya sendiri. Itu mirip dengan Flaming Cloud Spirit God. Su Fang tidak bergerak sama sekali. Dia melepaskan aura darah samar dan menyatu dengan bunga batu. Dia juga perlahan-lahan menyerap energi asal. Berdengung. Siapa sangka dia tiba-tiba membuka matanya. Tingkat ke-10 yang tak mati. Aku masih harus menerobos ke tingkat ke-10 yang tak mati terlebih dahulu. Saat ini, dengan tubuh fisik tingkat ke-9 ku, aku tidak bisa memadukan energi spiritual lagi dengannya. Meskipun menerobos akan membutuhkan waktu, my tubuh fisik bahkan lebih dalam dan saya dapat memadukan lebih banyak energi spiritual dengannya. Lebih jauh lagi, saya dapat membersihkan sumsum -sum tingkat ke-10 yang abadi di dunia lahar ini. Dia ingin menerobos ke lapisan ke-10 yang abadi. Sufang untuk sementara mundur dari pertempuran dan mengeksekusi seni jari 100 titik akupuntur, terus menerus mengetuk titik akupuntur di tubuhnya. Setelah sekian lama, tubuh Sufang seperti gunung berapi yang hampir meletus, dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Ledakan Ketika segelnya dibuka, semua energi di tubuhnya mengalir keluar dari meridian dan dagingnya. Pada saat ini, kulitnya terkoyak oleh aura dan seluruhnya berubah menjadi bubuk. Energinya seperti air pasang, berubah menjadi sepuluh lapisan. Tampaknya Sufang berada dalam lapisan energi, disertai energi kesengsaraan. Pada saat ini, Sufang menerobos ke lapisan ke-10 yang abadi. Lapisan ke-10 yang abadi. Baru pada saat inilah Sufang menjadi bersemangat dan kurang ajar. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia menerobos dari alam panjang umur ke alam abadi, dia masih merasa lemah dan tertekan. Dia masih belum bisa merasa senang bisa menerobos ke alam kematian. Alam abadi. Pangeran Sue berada di alam bencana. Tidak hanya ada kesenjangan antara alam yang bayi dan alam bencana, tetapi ada juga banyak langkah. Bagaimana cara menantang Pangeran Sue dengan alam abadi? Su Fang terjatuh ke dalam jurang kebingungan dan ketidakberdayaan lebih dari sekali. Hanya dia yang bisa memahami perasaan ini. Jika dia tidak memiliki modal ketika 10 tahun tiba, dia masih akan diinjak-injak oleh Pangeran Sue dan menderita penghinaan besar lagi. Kemudian, dia memasuki gerbang Sianza dan bertemu dengan penguasa lima racun. Dia memperoleh raksasa jade fase dan teknik telapak tangan penyembah surga. Dia juga memperoleh tubuh sejati terate hitam dan menyerap banyak energi di Pulau Bintang Tujuh. Dia juga memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya milik anak Bintang Tujuh. Pada saat itu, setelah mendapatkan tubuh sejati terate hitam dan menekan banyak komandan junior, hati Su Fang berangsur-angsur menjadi rileks. Ia tahu bahwa setelah melalui banyak petualangan hidup dan mati, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Pangeran Sue. Melangkah ke lapisan ke-10 yang tak mati tidak diragukan lagi mendorong keseluruhan kekuatannya ke puncak baru. Ini adalah batas dari alam kematian. Itu juga berarti tubuh fisik dan kesaktiannya telah mencapai puncaknya. Dia juga merasakan bahwa pagoda enam jalan Suan Huang telah pulih ke tingkat lain, yang berarti kemampuannya bahkan lebih menakjubkan. Bersama dengan para komandan junior, kekuatan asal alam hutan dan alam Zuotian, berbagai kemampuan, dan kemampuan pemulihan tubuh fisiknya yang luar biasa, Su Fang yakin bahwa dia bisa melawan Pangeran Sue. Tentu saja, jika dia bisa menerobos ke alam yang bayi di waktu yang tersisa dan menjadi kultivator alam yang bayi, maka Su Fang sangat yakin bahwa dia bisa menantang Pangeran Sue. Pedang panjangku. Tanpa disadari, promosi tersebut menghilang. Su Fang pertama kali melihat pedang panjang di depannya. Akhirnya sebagian besar sudah berubah menjadi hitam, dan hanya sebagian kecil yang masih berwarna perak. Merasakan umurnya, dia memperkirakan umurnya sekarang hampir seribu tahun. Meskipun masih jauh dari biasanya, belenggu yang dibawa oleh umur seribu tahun kepada Su Fang tidak terlalu mengejutkan. Tubuh sejati terate hitam belum sepenuhnya menyatu, tapi setelah terobosan ini, kotoran ada di mana-mana di dalam plasenta. Sekarang, dagingku penuh dengan sulur darah. Releasing the Yang Infant Realm Melihat ke dalam tubuhnya, Su Fang tercengang. Sulur darah. Sulur darah merembes dari kulit ke jantungnya, lalu dari meridian ke tulangnya. Terutama darahnya, itu benar-benar sulur darah. Saya seharusnya menyatu dengan tubuh sejati Trate hitam tingkat ke-8. Dua tingkat sisanya akan digunakan saat saya menerobos ke alam yang baik. Pada saat itu, kesengsaraan surgawi akan sangat kuat. Begitu saya menerobos, saya akan membutuhkan kekuatan kehidupan. Sekarang saya memiliki kekuatan asal dan berbagai sumber daya, saya tidak kekurangan kekuatan. Tubuh sejati teratai hitam sangat ajaib dan Su Fang sangat terhibur. Di celah ilahi dan inti emas asal, terdapat banyak tanda dewa. Tanda dewa berbentuk bunga teratai dan bahkan tanda dewa bunga teratai adalah tanda dewa kemampuan dewa. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa teratai hitam sungguh luar biasa. Benda suci semacam ini tidak hanya terbentuk dari asalnya, tapi juga mengandung kekuatan hidup yang menakutkan. Itu sangat mirip dengan kayu penjinak naga, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan. Kayu penjinak naga dan teratai hitam masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Begitu Sufang mengumpulkan bunga batu, dia akan memiliki tiga harta roh yang luar biasa di tubuhnya. Setelah menembus ke tingkat ke-10 yang tidak dapat dihancurkan, meridiannya menjadi sangat besar, dan kedalaman tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat. Energi yang bisa dia gabungkan juga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Selain menyerap aura asal dan energi spiritual yang melimpah, ia juga melepaskan energi darah tingkat ke-10 yang tidak dapat dihancurkan untuk membungkus bunga batu dan terus menyatu dengannya. Sedangkan untuk alam yang bayi, dia mulai mengembangkan kemampuan ilahi. Yang pertama adalah sembilan perubahan sembilan matahari. Meskipun berbagai ki sejati di tubuhnya secara otomatis menyatu dengan energi yang murni di bawah kekuatan ki asal yang tak terlihat, kecepatannya tidak cepat, dan Su Fang sendiri masih perlu mendorongnya ke depan. Segera, energi yang murni mulai melonjak dan mengaum di meridian dan tubuhnya. Materi apapun yang diendapkan, seperti ki iblis, ki monster, ki esensi batu, Kekuatan asal nirwana, terate hitam, roh dharmaki ungu, kayu penjinak naga, inti emas asal, dan pasukan khusus lainnya, semuanya dengan patuh menyatu dengan energi yang murni. Energi yang murni adalah sumber kehidupan. Hanya ketika ia melampaui segalanya, ia dapat memadukan semua jenis energi dengan sempurna. Setelah mencapai kondisi menyatu, Su Fang mulai mengembangkan tujuh kemampuan ilahi. Kecuali kitab suci penyegelan abadi, dia telah menguasai semua kemampuan ilahi lainnya. Dia juga mengolah buku iblis surgawi terutama ketika dia menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Yang Nas Soul miliknya dapat mengupas ribuan roh primordial dengan ukuran berbeda. Segel disintegrasi iblis surgawi tidak hanya dapat mengupas roh primordial, tetapi juga dapat membuat roh primordial memiliki kemampuan untuk menyerang. Misalnya, jika ada sejumlah besar harta sihir jenis roh primordial, Su Fang dapat menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi untuk mengupas roh primordial yang tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan harta sihir roh primordial yang tak terhitung jumlahnya untuk melancarkan serangan. Mengapa ras iblis bisa makmur dan menjadi musuh terbesar umat manusia? Hal itu bukan tanpa alasan. Kemampuan segel disintegrasi iblis surgawi yang tak tertandingi dapat membuktikan hal ini. Setelah mengaktifkan Yang Nas soul, Yang Nas soul milik Su Fang awalnya menggunakan Yang Nas soul milik Seven Star Child sebagai tubuh utamanya. Namun, setelah merebut tubuh dan berkultivasi dari awal, Yang Nas soul telah menyatu dengan Su Fang dan mulai terkelupas dalam sekejap. Sejumlah besar roh primordial dikultivasikan satu sama lain, menyerap kekuatan celah ilahi dan menyatu dengan asal-usul Sufang, membentuk ledakan esensi roh primordial yang mengamuk di kedalaman pikirannya. Setelah menembus lapisan ke-10 yang tidak dapat dihancurkan, bahkan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi jauh lebih mudah. Jiwa yang baru lahir terus-menerus terkelupas dan menyatu. Dengan budidaya yang begitu menakutkan, ia telah lama melampaui jiwa yang baru lahir dari sebagian besar yang baru lahir penanam jiwa. Su Fang sangat senang. Dengan kekuatan ilahi yang Naschen Sol, itu sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap bencana lapisan pertama. Dia memikirkan gerbang Siansa. Hanya dengan pandangan sekilas dari pangeran Sue, Su Fang tidak bisa bergerak dan membelenggu semua gerakan Su Fang. Itulah kekuatan yang Naschen Sol. Pada saat itu, Su Fang tidak memiliki yang Naschen Sol sama sekali, jadi tentu saja dia tidak bisa menolaknya. Tapi sekarang, dia tidak hanya memiliki yang Nas soul, tapi dia juga memiliki yang Nas soul yang menakutkan dari pembangkit tenaga listrik seperti Seven Star Child. Dia bukan lagi orang lemah yang bisa dihancurkan dengan santai oleh Pangeran Sue. Dia juga memperhatikan harta roh di sampingnya. Kualitas gajah dewa api dan laburo awan flaming telah berubah total. Sekarang, kualitasnya mendekati alat sihir kelas kerajaan, tetapi Flaming Cloud Spirit God sangat berbeda. Awalnya berisi asal usul alam Zuotian. Sekarang setelah menyerap kekuatan aslinya, Flaming Cloud Spirit God terus berubah ditambah dengan suhu yang tinggi, itu setara dengan mengubah dan menempa kualitasnya. Sejumlah besar kotoran berubah menjadi percikan api dan meledak, menghilang sepenuhnya. Flaming Cloud Spirit God dan Fire God Elephant tidak hanya bertransformasi seperti ini, namun 13 golem kristal api juga mengalami perubahan mendasar. Sekarang, kekerasan mereka telah mencapai puncak alat sihir tingkat tinggi.